Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi seluruh teman-teman yang berada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Pada hari ini IDI Surabaya dengan Persatuan Dokter Indonesia di Timur Tengah atau PDITT dengan program sehati seminar edukasi kesehatan awam tiap bulan mengadakan topik yang sungguh sangat uh, gimana ya sangat uh, menarik sekali hari ini. Kenapa? Karena pada hari ini kita seminar edukasi kesehatan awam ini uh, mempunyai topik yang sungguh sangat luar biasa yaitu dengan topik seminar How to Aging Gracefully. Tapi sebelum kita masuk ke dalam acara kita, kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Yang pertama dari Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi ginekologi. Kami persilakan dokter untuk uh, bisa memberikan sambutannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf saya masih di rumah sakit. Yang saya hormati Ibu Ratna Sari Dewi, atas ketenaga kerjaan Kedubes Indonesia di Qatar. Selamat siang. Yang saya hormati Bap Bapak Ivan Rizmi, Sekretaris Dua Biro Penerangan Kedubes RI di Qatar, yang juga domisili di Qatar semuanya ini. Ya. Jadi ini berbagai lokasi ada di satu zoom ini ya. Yang terhormat Dr. Iqbal, sahabat saya, senior saya, selamat siang. Kemudian juga para narasumber moderator, ada Dr. Hayatul Fitri, Dr. Putri Hindia wargani Dr. Ilma Hita, Dr. Nasari Devi, Dr. Linda, kemudian Dr. Charles. Ini orang sibuk nanti meluangkan waktu ini, ini untuk menjadi host. Terima kasih, apresiasi Dr. Ula dan Dr. Pandu yang mengerin secara dari minggu ke minggu ini, Dr. Pandu, kemudian Dr. Linda dan Dr. Ula. Ya, Nah, topik siang hari ini bagus sambil tentang aging begitu ya. Karena dulu zaman saya kuliah ya, kira-kira tahun 90-an, mungkin dokter Iqbal juga nggak ada itu ya aging gitu ya. Ilmu tentang aging dan lain-lain itu nggak ada ya. Adanya demam, demam, demam nyeri begitu ya. Nah, kemudian, nah ini sekarang berkembang. Jadi memang ilmu pengetahuan demikian ya. Saya baru mendengarkan pidato penerima hadiah Nobel kedokteran Rufkin dari Harvard ya, at Ambrose dan Rufkin dari Harvard. Saya senang melihat itu karena saya lihat uh, suatu acaranya ya. Nah kemudian dekannya Harvard University mengatakan bahwa pilar kedokteran itu ada empat ya. Dan itu saya sangat setuju. Yang pertama adalah basic science ya, kemudian trans translational research ya, kemudian clinical research dan kemudian outcome research ya. Jadi ada empat itu pilarnya pilarnya Harvard University itu dan itu luar biasa dan memang salah satu contohnya tentang aging dulu nggak ada tetapi sekarang ada karena berkembangnya penelitian penelitian dan saya juga lupa menyapa selamat siang para peserta semua mungkin ada di seluruh pelosok bumi begitu ya ada satu di sana lima di sini dan di Indonesia mungkin juga ada yang banyak jadi terima kasih join nanti topiknya itu kita sesuai keinginan pemirsa ya dan kita punya expertnya sebagai informasi dokter Iqbal anggota IDI Surabaya itu ada 6300 ya 6380 gitu ya jadi topik apapun kita punya expertnya gitu nanti kita dengan senang hati akan memberikan sharing sedekah ilmu untuk kita semua demikian dari saya apresiasi salam hormat untuk semua masukan untuk perbaikan acara ini dari bulan ke bulan. Terima kasih, salam hormat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana yang telah memberikan sambutan di awal. Kita akan melanjutkan uh, tidak lengkap kalau tidak salah satu lagi pendiri dari atau penggagas acara Sahati ini yaitu Dr. Iqbal. Dr. Iqbal ini merupakan salah satu uh, yang selalu menemani kita, selalu memberikan semangat juga. Dan sebagai founding father-nya juga acara ini, dokter Iqbal Motara Spesialis Okupasi Kerja, eh, untuk memberikan sepatah dua patah kata, dok, pada siang hari ini kami persilakan, dok. Eh, terima kasih, dokter Charles, yang luar biasa. Setiap pendengar eh, dokter Charles bicara, kita itu sangat semangat, gitu ya. Karena memang narasinya itu sangat sangat eh, apa ya sangat menarik sangat lukratif dan membuat kita itu sangat bersemangat Eh, baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Eh, yang pertama saya kira perkenankan saya mengucapkan selamat datang dan salam hormat untuk Ibu Ratna Dewi, Ratna Sari Dewi, atas ketenaga kerjaan eh, KBR Ikatan Doha, Kemudian ada juga Pak Ivan Rismi Polan Sekretaris, sekretaris kedua bidang penerangan sosial dan budaya KB Qatar di Doha. Demikian juga eh, sahabat saya, kolega saya yang luar biasa, Dr. Brahmana, kemudian semua teman-teman dari ini Surabaya yang sangat energik dan luar biasa. Ada Dr. Ula, kemudian ada eh, Dr. Pandu, kemudian ada eh, dan teman-teman lain ya. Kemudian juga di sini saya lihat eh, sudah ada pembicara yang luar biasa ya. Dokter Putri dengan Dokter Irma Dita, kemudian juga Dokter Linda dan Dokter Fitri, yang pada siang harinya akan bertindak selaku MC dan moderator. Saya kira apa yang disampaikan tadi, Dokter Brahman itu memang benar, ya. Jadi, perj perjalanan ilmu itu memang berkembang dari tahun ke tahun. Ya, kalau dulu faktor ketuaan itu tidak terlalu diperhatikan, karena dianggap tua itu adalah natural proses, sesuatu yang harus berjalan dan tidak boleh diintervensi. gitu. Tetapi tampaknya perkembangan ilmu itu kemudian mengajarkan kita kepada hal-hal yang baru. Bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat tua itu lebih energi. Tua itu lebih sehat. Tua itu lebih segar. Dan tua itu lebih produktif. Dan saya yakin kita telah memiliki pakar-pakar di sini yang akan memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita tentang bagaimana kita bisa menjalani masa aging ini dengan gracefully. Saya kira saya tidak perlu terlalu banyak memberikan eh, tambahan lagi karena kita telah memiliki ekspernya. Mari kita dengarkan bersama. Selain saya yakin upaya yang dilakukan teman-teman idi -teman Surabaya yang luar biasa ini yang mendedikasikan ilmu dan waktunya untuk memberikan pengetahuan kesehatan kepada kita ini merupakan sebuah hal-hal baik dan keberkahan. Dan hal-hal baik dan keberkahan itu tidak ada balasan lainnya kecuali keberkahan dan kebaikan juga. Jadi ini merupakan amal jariah, dan nanti itu akan terus berkembang, berkembang, berkembang. Mungkin eh, balasannya kita tidak dapat di sini, tapi mungkin someday, some, somewhere, nanti di tempat lain di akhirat kita akan mendapatkannya. Sekali lagi terima kasih partisipasi luar biasa teman-teman di Surabaya, dan teman-teman lain yang ikut di dalam acara ini, selamat menikmati acara ini. Saya yakin kita akan memperoleh tambahan ilmu yang luar biasa. Dengan acara ini, sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Charles. Terima kasih kepada Dr. Dr. Iqbal Mautaras, magister public health Specialist Okupasi kerja. Uh, dilihat, saya lihat di analis ini ada Ibu Ratna Sari Dewi yang sudah di, uh, disebutkan oleh Dr. Brahmana dengan Dr. Iqbal. Beliau merupakan atase tenaga kerjaan KBRI qatar Doha Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Dokter Charlotte. di sini masih ya, relatif sebenarnya. Oh, pagi sebenarnya. Oh, pagi. Selamat pagi, Ibu. Lagi teman-teman kita yang ada di Doha dan di Qatar sekitarnya. Mungkin Ibu bisa menyapa teman-teman, Bu. Memberikan uh, sambutan 1-2 menit aja, Bu. Untuk teman-teman kita yang ada di... Uh, atau diaspora diaspora yang berada di luar negeri, Bu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dokter Iqbal selaku kedua Ketua PDITT, Dr. Brahmana Askandar dari IDI Surabaya. Juga ada rekan saya tadi disebutkan, Bapak Ivan Polantalo hadir di sini. Yang saya hormati juga para narasumber ini eh, sebenarnya dokter-dokter cantik nih. Ada dokter Irma Rita, dokter Putri, bahkan para moderatornya juga semua cantik-cantik. Ada dokter Hayatul Fitri dan dokter Linda Astari. Mungkin Pak Charles saja yang nggak boleh saya bilang cantik ya Pak Charles ya. <laughs> ya. Yeah. Terima kasih atas kesempatan saya mewakili KBRI untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Kata. Pada prinsipnya kami dari KBRI Doha eh, sangat menyambut baik kerjasama ini, baik eh, kerjasama antara PDITT dengan ID Surabaya, karena kerjasama ini merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat Indonesia, terutama yang ada di luar negeri, walaupun saya percaya. Seminarnya tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, tapi juga masyarakat Indonesia yang masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia. Maksud saya. Nah, eh, sebagai kalau kita bicara tentang masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, pasti kita bicara tentang mereka ada di sini jauh dari negaranya, mereka juga bekerja, fokus di organisasi. Kadang-kadang kita lupa untuk eh, kesehatan diri sendiri. Sebenarnya topik yang sekarang ini menarik karena bagi saya walaupun judulnya eh, kesannya aging eh, gracefully itu banyak orang berpikir hanya untuk yang tertarik itu kaum perempuan, tapi sebenarnya kaum pria atau bapak-bapak juga pasti sangat tertarik untuk topik ini. Karena ketika kita bicara tentang sehat, kita ingin ketika kita menua, kita menua dalam keadaan prima, dengan keadaan sehat, sehingga aktivitas apapun, dimanapun kita berada, kita bisa melaksanakan dengan sebaik-sebaiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena takutnya kalau saya mengisi waktu terlalu lama, narasumber pasti sangat Uh, akan memanfaatkan waktu ini untuk berbagi dengan rekan-rekan yang hadir di Zoom pada kali ini. Uh, saya percaya bahwa kegiatan ini akan bermanfaat bagi semua masyarakat, baik itu yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sari Dewi. Uh, jangan bosan-bosan ikut acara kita ya, Bu. Setiap bulan untuk menyapa sahabat-sahabat kita, Bu. Kita akan masuk ke main uh, seminar kita pada hari ini. Uh, Hari ini kita akan bahas mengenai how to aging gracefully. Jadi, boleh berusia tua, tapi kita harus tahu bagaimana menyingkapinya dan dengan moderator pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah sahabat saya, Dr. Linda Astari, spesialis dermatovenerologi estetika, subspesialis dermatologi tropis. Beliau merupakan sekretaris program studi SP1 Dermatologi, Venerologi dan Estetika FK Stomo, dan juga merupakan ketua perdoski cabang Surabaya. Dengan moderator kedua, Dr. Hayatul Fitri, magister biomed, yang merupakan afiliasi PDITT yang ada di luar negeri. Dengan narasumber yang tidak kalah hebat, yang pertama adalah teman saya juga ini Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis dermatologi venerologi estetika, subspesialis onkologi dan bedah kulit, fins DV dan VADV. Beliau juga merupakan staf Departemen Kesehatan Dermatologi Venerologi dan Estetika FK Nerebasa Ketua Sotomo dan juga merupakan entrepreneur sejati. Dan yang kedua adalah Dokter Dokter Putri Andrea Wardani, spesialis Dermatovenerologi Estetika FndsDV dan juga merupakan Staf Departemen KSN Dermatologi Venerologi Estetika FK Universitas Surabaya. Kami persilakan Dokter Dokter Linda Dokter Hayatul Fitri untuk memulai seminar kita pada hari ini. suaranya mungkin perlu di mohon maaf dokter suaranya belum kedengeran dok mohon maaf ya apakah ini sudah terdengar dok sudah dok jelas dok Makasih, dok iya uh, ya. ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Para sejawat sekalian dan juga para peserta sehati pada siang hari ini, terima kasih atas uh, kesempatan yang telah diberikan untuk kami semua pada siang hari ini. Uh, topik. Kita pada hari ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Charles, itu adalah mengenai how to aging gracefully. Ya, jadi mungkin ini topik yang uh, cukup menarik, ya, Dok, karena mungkin uh, sekarang ini. Uh, usia ini ya dok usia harapan hidup itu makin panjang ya sepertinya nah jadi mungkin bagaimana kita menyikapi penuaan yang mungkin itu merupakan suatu proses yang tidak bisa kita hindari tetapi bisa kita manage dengan baik supaya kualitas hidup kita tetap terjaga baik walaupun usia sudah menua ya nah kemudian tadi juga sudah disampaikan kedua narasumber kita yang uh, Luar biasa, pastinya yang nanti mungkin akan memberikan materi sedikit ya dok, mungkin untuk kita semua. Dan ini juga saya Sapa, moderator dengan afiliasi dari PDI PDI.tik, Dr. Hayatul Fitri, M. Biomed, atau mungkin yang lebih akrab dipanggil Dr. Fitri ya dok ya. Ya, selamat siang Dr. Fitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar dok, sehat? Baik, sehat. Di sini masih pagi Oh iya masih pagi ya. <guluh> dok Fitri tinggal di Doha kah atau di mana Dok? Di Timur Tengahnya uh, iya, Dok. Iya saya kalau di kalau boleh tahu di Mesaid. Di oh, Mesaid sekitar okay. 40 menit dari Doha. Oh ya ya ya, waduh saya belum pernah ini dok ke sana ya. Mungkin mudah-mudahan suatu saat ya dok ya bisa ke sana ya dok. Iya. Di sana uh, musimnya lagi panas atau hujan atau apa dok? Kalau nah, boleh sekarang tahu. akan memasuki musim dingin. Iya, wow. jadi suhunya ya, ya. sekarang sudah mulai enak ya, sudah mulai oh, sejuk gitu ya dok. Seperti ya. di Indonesia, ya. <laughs> Aduh, di Indonesia lagi panas-panasnya dok, apalagi <laughs> di Surabaya. <laughs> ya, jadi ya, mungkin ini ya dok ya, apa namanya perubahan cuaca ini memang uh, cukup ekstrim ya dok. Jadi mungkin nanti uh, mungkin juga perlu kita apa sikapi juga. Nah, mungkin nanti juga Dokter Dita dan Dokter Putri juga bisa memberikan tips-tipsnya juga ini dok terhadap faktor-faktor eksternal. Salah satunya perubahan cuaca atau perubahan suhu ya baik uh, mungkin kita mulai saja ya dokter Fitri ya barangkali mungkin Iya benar mengingat Dari, uh, efektif gitu. waktu ya karena saya ya, yakin nanti betul. di apa namanya di waktu sesi tanya jawab akan banyak pertanyaan betul, yang masuk betul. ya karena sebagaimana kita ketahui uh, tema ini cukup menarik ya khususnya hmm. bagi kaum hawa ya yang pastinya uh, masih terus mencari tahu bagaimana memelihara kesehatan kulit uh, dan penampilan meski pun usia terus bertambah, begitu ya oh, pasti. Betul. Ya. Siap, Jadi, siap. Ya, ya betul, siap-siap. Iya, betul. Untuk nanti ketika pembicara uh, sedang mela, uh, memberikan materi bagi peserta yang mungkin sudah memiliki pertanyaan, silahkan menuliskan uh, pertanyaan di kolom Q&A. Yeah. Uh, bagaimana? Kita persilahkan saja ya, Dokter Linda. Ya. pertama kita. Iya. Yeah mungkin uh, saya persilahkan dari dokter Putri atau dokter Dita yang mau share uh, mungkin sedikit uh, prolog begitu dokter Dita atau dokter Putri ya siang dokter Linda. izin uh, saya share screen ya dok ya nanti uh, ya. saya sama dokter Dita akan bergantian untuk uh, presentasi sedikit sepertinya nanti akan lebih seru untuk dilanjutkan dengan uh, diskusi begitu ya dok ya izin hmm. saya share screen dulu ya dok ya silahkan dokter Putri ya Apakah sudah nampak dok? Sudah dok? Ya baik. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Doha ah masih pagi ya, jadi <laughs> uh, saya rasa ini uh, luar biasa Zoom ini bisa memerantarai jauh dekat rasanya bisa adanya kita sharing bersama. Jadi izinkan uh, siang ini saya bersama Dokter Dita untuk uh, presentasi sedikit. Uh, atau share sedikit ya tentang how to aging gracefully, jadi uh, seperti kita ketahui rasanya semua orang itu uh, sekarang takut ya untuk jadi menua gitu ya kalau bisa pengen muda terus gitu, tapi seperti yang tadi dokter Bramana, dokter Iqbal, dan dokter Charles bilang ini kok dulu enggak ya, kenapa sekarang kok jadi suatu hal yang sering dibicarakan, itu nanti akan kita uh, bahas sedikit juga jadi pertama saya mau menunjukkan dulu ini, uh, katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya, jadi kira-kira kulit yang akan kita bahas hari ini itu kira-kira gambarannya seperti ini uh, Bapak Ibu dan dokter sekalian. Jadi kulit ini berlapis-lapis dan sebenarnya adalah suatu jaringan yang paling luas di seluruh tubuh kita karena bisa dibayangkan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki ya ditutupi oleh kulit. Jadi kulit ini luar biasa berlapis-lapis kita bisa lihat di dalamnya banyak sekali hal-hal penting ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, pembuluh darah lalu ada folikel uh, rambut jadi uh, kulit ini sebenarnya adalah suatu hal yang luar biasa mungkin zaman dulu kalau ada masalah kulit tuh uh, obatnya udahlah digaruk aja atau mungkin tidak dianggap penting padahal sebenarnya kulit ini suatu hal yang penting uh, sebagai barrier utama masuknya segala sesuatu yang uh, penghalang Segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita. <tuh> nah, kulit yang sehat itu kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi, kita bayangkan seperti rumah, jadi ada batu bata dan semen yang tertata rapi. Nah, dengan seiringnya waktu, seiringnya berbagai perjalanan kehidupan itu kadang misalnya kita bayangkan semennya itu berkurang. Semen itu adalah hal yang merekatkan batu bata ini sehingga tentunya nanti akan mengganggu keutuhan dari kulit atau kita bayangkan rumah kalau semennya kurang ya batu batanya jadi tidak kokoh. Lalu apa yang terjadi? Kira-kira seperti ini. Jadi kalau kulit yang baik, yang rapi tentu menjadi kokoh sehingga fungsi kulit sebagai barrier itu akan bekerja dengan baik. Namun bila uh, faktor dari usia dan hal lainnya itu akan menyebabkan akhirnya batu bata atau kulit ini akan menjadi uh, bahasa kita itu jadi tidak kokoh lagi atau ini ya ambrol gitu mungkin ya bahasa surabayaan gitu ya. Nah, akibatnya apa? Tentu ini menyebabkan uh, kulit itu akan lebih rentan, lebih sensitif. Jadi mungkin paling sering pasien tuh bilang Dok kok saya tuh semakin tua pakai make up sedikit kok jadi sensitif ya, gampang merah, gampang gatal. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu tanda dari penuaan atau uh, kulit yang tidak sehat. <tuh> nah, ini sebenarnya yang uh, dari tadi disebutkan ya, aging is a natural process for the skin. Jadi, kita pasti akan mengalami proses penuaan itu. Tapi dengan kemajuan uh, ilmu yang luar biasa, sebenarnya kita bisa memprevent agar tidak muncul terlalu cepat. Pun kalau muncul, ya kita uh, cegah agar perjalanannya tidak terlalu cepat dan kita lakukan berbagai treatment agar uh, keluhan yang sudah ada itu akan lebih baik. Kapan dong dok, kira-kira kita harus mulai aware nih, oh ini proses penuaan kayaknya udah mulai terjadi nih gitu ya. Nah, ini dari uh, cat ini kita bisa lihat bahwa di usia 35 tahun, mungkin tadi ingat ya gambar-gambar uh, lapisan kulit. Jadi bisa kita lihat seluruh lapisan itu terpengaruh. Nah, yang paling parah mungkin di area dermis. Yang mungkin sering ya kita dengar ada asam hyaluronat, kolagen. Itu tadinya uh, padat, kompak gitu ya, mereka saling bergandeng tangan untuk menguatkan kulit, nah itu semakin usia itu semakin berkurang, sehingga akhirnya uh, yang tadinya kompak, yang tadinya uh, saling mensupport dan bergandengan tangan itu akhirnya akan menjadi loss, sehingga akhirnya menyebabkan keluhan, paling banyak adalah keluhannya uh, wrinkle seperti ini jadi kulitnya itu ada uh, lekukan atau ada kerutan kita sering tanya Uh, aging itu gimana sih dok? Sebenarnya apa itu gitu ya? Jadi aging ini sebenarnya penuaan kulit dan ini bisa terjadi karena dua faktor. Pertama adalah faktor intrinsik seperti usia, jadi perjalanan waktu, lalu juga hormon. Kemudian ada faktor lain ekstrinsik. Nah ekstrinsik ini paling sering adalah uh, UV atau paparan matahari. Seperti tadi dibilang, wah ini Surabaya tuh luar biasa paparan mataharinya. Begitu juga di Doha ya mungkin sehingga ini yang perlu kita uh, antisipasi harus apa nih gitu sehingga sering kita sebut foto aging karena memang UV ini merupakan suatu faktor yang paling besar menyebabkan terjadinya proses penuaan sehingga sering disebutnya penuaan dini nah ini sayang sekali karena sebenarnya ini sangat bisa dicegah dan sangat bisa diterapi bisa kita lihat di gambar yang kanan ini bahwa kalau pada kulit yang muda itu masih mulus, kencang gitu ya, nah semakin usia, tentu semua menurun. Jadi, mulai dari lemak dan sebagainya itu ikut menurun, sehingga akhirnya tampak hmm. uh, keriput atau kayak uh, longgar gitu ya kulitnya. <tuh> Lalu, keluhan apa aja sih, Dok? Uh, aging ini yang perlu kita... Uh, antisipasi gitu ya, jadi paling sering adalah wajahnya kusam. itu dok saya kok kalau di foto itu nggak glowing gitu, akhirnya sering pakai apa filter gitu ya. jadi memang uh, itu sebenarnya bukan oh saya ini bersihin mukanya kurang bersihnya atau apa, oh, sebenarnya wajah kusam adalah tanda dari penuaan kulit juga. kemudian kulitnya kering, dok kok saya tuh kulitnya jadi ada sisik-sisik kering, sering gatal. nah ini juga sebenarnya adalah tanda dari uh, penuaan kulit. kemudian kerutan. Jadi paling sering adalah di uh, pinggir mata, lalu saat tersenyum, itu kok uh, sangat kelihatan kerutannya gitu ya. Kemudian pori-pori besar, ini paling sering uh, kelihatan di bawah mata atau di dekat hidung. Itu kok pori-porinya besar ya dok, nggak nyaman gitu. Kemudian teksturnya irregular gitu. Jadi kalau diraba, itu kok kayaknya kasar. Terus di foto itu kok juga jadinya nggak uh, enak dilihat gitu ya. Kemudian udah radang seperti saya bilang di awal. Jadi lebih mudah sensitif. Jadi kalau pakai make up baru dulu kok uh, kulitnya tuh enak gitu ya dok ya. Sekarang kok jadi gampang merah, gampang gatal. nah ini sebenarnya juga tanda dari proses penuaan. Kemudian ada bintil-bintil. Mungkin kalau sering lihat di pipi gitu ya. Ada bintil-bintil kecoklatan. Lalu juga flag. Jadi kok ada uh, terdapat apa ya coklat-coklat uh, di pipi. Nah itu juga merupakan uh, tanda penuaan. Terus apa aja sih? Ini yang penting harus tahu karena ini bisa sangat dicegah. Jadi penyebab timbulnya uh, aging yang mempercepat adalah ultraviolet, gitu ya. Nah kalau udah tahu ultraviolet, apa aja sih yang perlu kita uh, lakukan nanti akan dipaparkan di belakang. Kemudian rokok. Nah ini rokok juga uh, suatu faktor yang penting. Kemudian diet. Makanya saya selalu bilang bahwa keberhasilan terapi itu salah satunya dengan uh, manipulasi gaya hidup. Kemudian paparan kimia, trauma, dan juga polusi udara. Nah, untuk slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Dr. Imadita. Monggo, dok. Iya, terima kasih Dokter Putri. Minta tolong dibantu untuk slide-nya. Ya, baik. Saya lanjutkan. Uh, jadi, sekarang, mari kita ketahui tentang bagaimana prevalensi pasien yang sebetarnya uh, datang ke klinik atau ke rumah sakit untuk mencari anti-aging treatment. Namun, uh, kita perlu pahami dulu bahwa sebetulnya ada suatu definisi dari WHO yang menyebutkan bahwa successful aging itu adalah tua dengan sehat secara fisik, mental, dan sosial termasuk bahagia dengan dan puas dengan dirinya sendiri. Jadi memang tadi sudah sering disebutkan ya bahwa penuaan atau aging proses itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Dan sebenarnya semata-mata tidak hanya tampilan kulit saja, tapi aging dari organ tubuh kita atau secara sistemik. Tapi memang apabila kita berinteraksi secara sosial, biasanya memang seseorang itu akan kelihatan muda atau tuanya itu sebetulnya dari tampilan kulit terlebih dahulu. Nah, dari prevalensi penuaan kulit di Indonesia itu kurang lebih sekitar 57% dan saat ini dikatakan dari suatu data proporsi penduduk dewasa atau lansia itu meningkat. Ya, seperti tadi yang juga disebutkan oleh Dr. Linda ya bahwa angka harapan hidup uh, manusia itu sekarang lebih tinggi sehingga banyak sekali orang-orang uh, lansia yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nah saat ini trennya memang penduduk usia 25 tahun itu sudah menyadari adanya tanda-tanda penuaan Dan sebetulnya tanda penuaan itu sudah mulai muncul juga di sekitar 30 tahun ke atas Slide nah ini kita langsung masuk nih bagaimana cara mencegah first signs of aging yang timbul tadi sudah dijelaskan ya oleh dokter Putri ada beberapa faktor yang um, sebagai faktor utama yang menyebabkan terjadinya penuaan nah mungkin kalau di sini saya bilangnya kita nggak kepengen terjadi penuaan dini ya karena bagaimanapun juga penuaan itu pasti terjadi tapi setidaknya penuaan itu tidak terjadi terlalu awal Nah kita tuh pengennya pasti misalnya usia kita 40 tahun ya kita tampak seperti usia 40 tahun bahkan mungkin terlihat lebih muda. Tapi jangan sampai mungkin uh, kita yang usianya 40 tahun tapi tampilan kita itu atau orang-orang mengira kita dari tampilan kita itu tampak lebih tua. Misalnya kelihatan seperti 44 tahun atau 50 tahun. Nah itu sebenarnya adalah dasar dari judul ini, How to Aging Gracefully. Nah, ternyata dari penelitian-penelitian yang sudah sangat banyak sekali, ya, bahwa faktor utama dari timbulnya penuaan atau penuaan secara dini itu adalah pajanan sinar matahari. Jadi, kalau ditanya, apa nih faktor e, yang dapat mencegah yang utama yang paling penting itu? Tentunya adalah penggunaan tabir surya. Jadi, mungkin kalau ada ibu-ibu yang sampai sekarang belum pakai tabir surya, wah, itu enggak boleh. Jadi, harus sudah mulai pakai tabir surya. Dan sekali lagi tabir surya atau sunscreen ini tidak hanya dipakai untuk kaum hawa saja, tapi juga untuk kaum pria. Jadi bapak-bapak jangan lupa untuk tetap atau yang mungkin belum belum ini ya belum menggunakan harus sudah mulai menggunakan tabir surya. Nah sebenarnya kenapa sih kita harus pakai tabir surya? Mungkin ada beberapa alasan. Saya tuh banyak kerja di dalam ruangan dok, dan sebenarnya nggak terpajan oleh sinar matahari. Nah, tapi sesungguhnya sejak matahari itu mulai terbit yang kayaknya mungkin mendung atau tidak terik, itu pajanan UVA itu sudah mulai terpajan dan dia adalah salah satu faktor penyebab penuaan ya. Jadi UVA itu karena panjang gelombangnya panjang, dia bahkan dapat menembus kaca, kemudian e, baju kita terutama. Jadi nggak ada namanya kita tuh tidak mungkin terpajan e, kita tidak mungkin terpajan oleh sinar matahari dan bahkan penelitian-penelitian terbaru itu juga menunjukkan bahwa sinar tampak itu juga ternyata ada faktornya yang dapat menyebabkan terjadinya penuaan. Nah, sinar tampak tuh misalnya seperti saat ini ya kita sedang zoom, kita terpajan oleh sinar tampak dari layar HP atau dari layar laptop atau lampu yang ada di rumah kita, juga dari heat atau panas apabila memasak. Jadi, memang eh, tabir surya itu kalau dalam bahasa Islam itu fardu ain ya, harus dipakai. Nah, kemudian yang kedua adalah moisturizer. Kenapa moisturizer itu penting? Karena seiring bertambahnya usia, kulit kita itu tidak tambah lembab, tapi justru tambah kering. Karena uh, ada namanya istilah transepidermal water loss atau evaporasi, yaitu adalah penguapan air dari kulit kita. Nah, penguapan air itu selalu terjadi uh, di kulit kita, meskipun kita tidak lagi berkeringat, meskipun kita tidak ngapa-ngapain, tidak berolahraga. Nah, semakin kita tua. Ke, uh, penguapan air ini semakin banyak itulah yang menyebabkan kulit orang semakin tua itu semakin kering. Jadi moisturizer ini adalah salah satu cara untuk mencegah signs of aging tadi. Nah kemudian retinoid, retinoid itu adalah holy grailnya dokter SPKK. Jadi biasanya yang selalu kita sampaikan ke pasien itu Uh, yang kita resepkan juga itu adalah golongan-golongan retinoid di mana memang golongan retinoid atau asam vitamin A dan segala turunannya itu sudah sudah terbukti secara evidence based juga secara bukti ilmiahnya sudah banyak yang dapat mereverse signs of aging jadi memperbaiki kulit kita itu dari yang mungkin sudah ada kerutan-kerutan halus itu dapat menjadi lebih kelihatan muda dan tentunya yang paling penting adalah mencegah ya mencegah terjadinya penuaan dini. Nah, kemudian antioksidan. Itu ada kaitannya dengan rokok. Tadi yang seperti Dokter Putri sudah sampaikan bahwa rokok itu adalah faktor oksidasinya sangat kuat ya. Nah, oksidan ini kadar oksidan yang tinggi itu juga akan mempercepat atau mengakselerasi terjadinya terjadinya aging. Dan kita kan hidupnya uh, di mungkin di kota metropolitan yang banyak dengan polusi, terus kemudian makanan-makanan yang junk food ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi kadar oksigen yang tinggi di tubuh kita. Jadi antioksidan itu salah satu yang dapat kita konsumsi untuk dapat mencegah sense of aging. Nah, ini juga ada kaitannya dengan hidup sehat, lifestyle atau modifikasi lifestyle ya dengan konsumsi makanan-makanan yang sehat, jangan lupa juga olahraga ya. Dan semua ini tentunya adalah uh, suatu uh, terapi holistik yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya aging. Slide nah kemudian kita sampai sekarang masuk pada kemudian pasien itu biasa datang ya ke klinik atau ke rumah sakit untuk melakukan rejuvenation gitu jadi kayaknya kalau saya udah kelihatan ya tanda-tanda penuaan dan saya kepingin direjuven nah apa sih sebenarnya rejuven itu rejuvenation itu adalah suatu seni untuk menjaga atau memperbaiki kulit agar tetap atau menjadi bahkan lebih sehat ya dan tailor, tailor tuh artinya kita nggak bisa menyamaratakan nih semua pasien itu dengan terapi yang sama. Tapi tentunya setiap pasien itu punya terapi yang dikhususkan dengan kondisi kulitnya masing-masing gitu. -masing. Tuh itu istilah tailored itu seperti itu. Jadi mungkin ada yang lebih butuh moisturizer, kemudian ditambah dengan misalkan laser treatment atau mungkin ada yang lebih butuh dengan filler hyaluronic acid contohnya untuk menambah kelembapan. Nah, kemudian tentunya juga untuk memperbaiki fungsi kulit. Jadi, fungsi kulit semakin kita menua itu pastinya akan menurun. Jadi, fungsi kulitnya kita perbaiki supaya lebih sehat. Jadi, tampilannya juga kelihatan lebih kelihatan lebih muda. Dan tentunya perbaikan secara kosmetik ya, jadi kelihatan lebih cantik, lebih glowing. Dan dan ini sangat perlu nih, the sooner the better karena however namanya proses aging itu pasti akan terjadi. Dan kalau kita cegah proses itu, kita rawat kulit itu lebih awal Uh, dengan harapan proses aging itu juga akan lebih lambat. Slide jadi, uh, ini secara prinsip aja, jadi ada step-step skincare yang dapat kita lakukan uh, untuk merawat kulit kita secara benar. Kenapa ini harus ada? Karena mungkin ibu-ibu pernah uh, lihat ya di sosial media yang sekarang lagi marak itu. Ada namanya 10 step skincare, 15 atau sampai 20 step skincare ya, itu kayaknya lagi marak di Gen Z ya, atau mungkin yang milenial juga mungkin juga pernah pernah membaca uh, maraknya tentang penggunaan 10 step skincare tadi. Tapi di bidang kami di dermatologi, sebenarnya secara evidence base itu tidak tidak perlu seribet itu ya, sesimpel ini saja. Kita perlu membersihkan wajah, tentunya cleansing itu harus karena ya kulit kita power ya, lalu diberi atau moisturizer, terus tentunya adalah penggunaan sunscreen atau protection, dan kita bisa merejuvenasi atau menyehatkan kulit kita tadi dengan bahan aktif. Nah, bahan aktif yang sebagai holy grail dermatologis yang bisa diresepkan ke pasien, atau bahkan juga ada over-the-counter ya, over-the-counter itu yang dapat ibu-ibu beli secara bebas, tidak perlu diresepkan, jadi ada golongan seperti retinol, retinol dehid, retinol palmitat itu semua adalah turunan dari retinoid ya, itu sebagai krim malam yang secara evidence-based sangat baik ya untuk mencegah skin aging. Nah, nanti ibu-ibu atau bapak-bapak juga bisa menambahkan. Misalnya, ada toner, hydrating toner itu untuk memberi kelembapan yang lebih. Terus, kemudian ada serum dengan konsentrat yang lebih tinggi, misalnya mau pakai serum vitamin C. Nah, karena serum vitamin C itu adalah salah satu kandungan aktif yang cukup baik uh, sebagai booster, uh, sebagai antioksidan juga, ya, untuk menyehatkan kulit kita. Nah, kemudian misalnya ini semua sudah dilakukan, tapi kok rasanya kulit saya masih butuh diimprove lebih baik lagi. Nah, pada saat itulah mungkin kita harus terpikir untuk eh, pergi nih ke dokter SPDV ya, ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk melakukan tambahan-tambahan treatment-treatment yang lain yang untuk mengoptimalisasi kulit kita menjadi lebih baik lagi. Misalnya adalah mikrodermabrasi atau chemical peeling di mana mikrodermabrasi dan chemical peeling ini adalah suatu tindakan eksfoliasi yang tujuannya itu untuk mengeksfoliasi sel kulit mati baru yang yang lebih sehat itu akan lebih terus kemudian ada tindakan laser untuk stimulasi kolagen atau misalkan untuk menghilangkan flek hitam kemudian ada tindakan botox dan filler juga untuk misalnya pingin tampilan tampilan kerutannya lebih cepat hilang yang lebih immediate ya slide Nah ada istilah kosmetik, cosmeticals, dan juga drugs. Nah ini sangat tergantung dengan masalah spesifik kulit dari ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian. Misalnya dirasa kayaknya kulitnya tidak ada masalah yang terlalu berarti bisa menggunakan kosmetik atau over the counter yang dijual bebas. Bedanya dengan cosmeticals biasanya dia ada kandungan aktif tertentu yang memang secara evidence based dia bermanfaat untuk kulit kita, tapi tidak perlu sampai harus diresepkan oleh dokter karena uh, dianggap dia cukup aman, tidak perlu sampai harus tidak tidak sering menimbulkan reaksi iritasi alergi seperti itu ya. Nah, beda lagi dengan drugs. Drugs itu biasanya kami dokter SPDV itu akan e, meresepkan karena dirasa memang membutuhkan e, bahan aktif yang lebih kuat. Jadi, kadang-kadang kami dokter SPDV ini akan menggunakan kombinasi dari kesemuanya, baik itu kosmetik, kosmetikal maupun juga dengan obat. Slide Nah, ini secara simpel saja kalau pagi hari kita cukup memberikan melakukan pembersihan wajah menggunakan pelembab dan juga tentunya tabir surya dan bisa melakukan reaplikasi. Nah, ini jangan lupa biasanya sekitar 2 sampai 4 jam sekali kita lakukan reaplikasi tabir surya. Ini sangat tergantung dari bagaimana aktivitas keseharian. Apakah sering di outdoor, apakah sering di indoor seperti itu. Lalu untuk malam hari tentunya jangan sampai ya mau tidur tidak membersihkan wajah karena kan pasti kotor ya dan juga dapat memberikan pelembab ditambah dengan bahan aktif tertentu misalnya retinoid untuk uh, merejuvenasi kulit kita. Slide. Nah ini faktor-faktor yang lain yang juga cukup penting ya karena memang untuk menjadi kelihatan muda itu nggak cukup hanya dengan merawat kulit saja tapi mindset kita ya bahwa harus happy, harus mindful bagaimana nutrisi kita, tentunya untuk uh, tampilan kulit yang lebih muda itu nggak cukup dengan bahan topikal saja seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi modifikasi lifestyle kita dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, lalu olahraga secara teratur ya, kayak dokter Putri itu runner, lari jadi olahraga secara teratur. Makanya kulitnya glowing nggak cuma karena skincare dan treatment, tapi karena beliau juga melakukan olahraga secara rutin. Dan selalu melihat kondisi kulit Ini juga selalu penting ya Kadang-kadang pasien itu kepingin dan buru-buru Kelihatan lebih muda sehingga di semua yang ada di iklan itu dipakai Padahal kadang-kadang banyak yang overclaim ya Nah terus dipakai yang ada jadinya malah iritasi Jadi kita selalu bisa harus bisa melihat apa sih kira-kira kondisi kulit kita ini lagi butuh apa sih? Nah, kalau ragu, ya memang sangat disarankan untuk berkonsultasi ke dokter SPDV. Sehingga semua faktor ini saling eh, apa ya, saling berkolaborasi yang harapannya akan menampilkan kulit yang lebih sehat. Slide. Baik, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator Dokter Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Dita atas dan Dokter Putri ya atas uh, prolognya. Mungkin ini tadi uh, sedikit ya, Dok apa-apa uh, saja yang mesti dilakukan sih gitu ya untuk supaya kita itu uh, bisa menjadi tua atau menua tapi tetap sehat dan tetap uh, glowing gitu ya dokter, dokter Putri, dokter Fitri ini kira-kira uh, sudah ada pertanyaan belum ya dari uh, peserta nih? Kalau oh, ini sudah ada. Monggo, mungkin Dokter Fitri, mungkin kita langsung masuk saja ya. Dokter Dita, dokter putri ke sesi diskusi atau tanya jawab. Eh, mungkin pastinya, nih, para peserta udah nggak sabar. Nih, nih, pasti sudah pengen tanya-tanya ini ya. Tadi yang disampaikan Dokter Dita sama Dokter Putri, "Wah, itu ini banget ya, sangat-sangat menarik sekali." Gitu, mungkin Dokter Fitri bisa membacakan, "Dok, pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A." mohon maaf dokter Fitri masih mute dok iya <laughs> yeah, dok oh, iya maaf yeah, baik silakan, langsung dok. saja yeah. saya bacakan ya uh, sudah ada pertanyaan izin bertanya untuk pembersihan wajah apakah harus dengan pembersih khusus atau bisa dengan sabun muka saja terima kasih bagaimana dok silakan dokter Gita atau dokter Putri yang mau menjawab dok untuk pembersihan wajah ini ya mungkin dokter putri kah? Ya. Ya, terima kasih Dokter Rinda, Dokter Fitri. Jadi ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien juga dan uh, beberapa uh, orang juga menanyakan Dok, penting nggak sih kayak uh, makeup remover atau kayak tadi Dokter Dita bilang ada 10 step until berapa step uh, cleanser tuh penting nggak ya? Jadi memang luar biasa uh, sosmed itu. Jadi sebenarnya acara-acara seperti ini tuh kita sangat mengapresiasi dan senang sekali. Jadi ini sebagai media juga kadang kita harus meluruskan apa yang uh, mungkin berlebihan gitu ya. Jadi memang saya kembali lagi kepada pasiennya sehari-hari itu bagaimana sih gitu ya kalau cuma makeup natural, bedak dan sebagainya itu sebenarnya sabun muka saja sudah cukup. Karena bila berlebihan, tentu itu akan menjadi masalah baru. Karena jangan lupa di wajah kita atau di kulit kita itu juga banyak zat-zat penting lainnya. Jadi, seperti lemak lalu uh, ada mikrobiom dan sebagainya nah bila terlalu uh, dibersihkan yang berlebihan tentu hal-hal baik itu jadi ikut terangkat dan sehingga itu akan menjadi masalah baru namun bila kadang ada pasien yang mungkin uh, misalnya artis ya yang setiap hari harus dandan tebal, atau sebagainya atau kadang mungkin pasien yang uh, ya habis ada acara sehingga harus dandan dandan yang uh, berlapis-lapis ya menggunakan uh, berbagai makeup, nah itu memang saya sarankan bisa dengan make up remover dulu lalu bisa dengan sabun. Jangan lupa juga bahwa sabun itu sebenarnya uh, sangat beragam. Makanya ini pentingnya sebenarnya untuk kalau ada masalah untuk segera berkonsultasi ke dokter SPDV karena pilihan sabun itu sangat banyak sekali. Nah, itu harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit. Nah, dengan berkonsultasi dengan dokter tentu kita bisa menentukan, oh tipe kulitnya apa sehingga nanti pilihan sabun wajahnya itu sangat disesuaikan dengan uh, tipe atau jenis kulitnya dulu. Begitu kira-kira dokter Inga dan dokter. Iya, baik. Berarti sangat bergantung bagaimana kondisi kulit saat itu ya dok ya. Apakah sedang Betul, uh, atau make upan tebal atau hanya kegiatan biasa sehari-hari saja itu berpengaruh pada bagaimana cara membersihkan wajah ya. Kemudian ini oh. ada lagi pertanyaan, sekarang ini sedang ramai Perang di antara skincare yang overclaim. Sebagai orang awam, bila membeli produk uh, skincare, apa yang harus diperhatikan? Mengingat kita uh, saat ini melihat di berbagai uh, toko kosmetik itu atau skincare, banyak sekali skincare-skincare pilihan yang bisa dibeli uh, tanpa resep dokter ya, dok. Semua itu kan dengan klaim bisa ini, bisa itu, bisa ini. Sementara uh, masyarakat awam juga bingung. Untuk kulit seperti saya, saya harus pakai yang mana? Seperti itu. Bagaimana penjelasannya, dok? Ya mungkin uh, dari Dokter Dita, iya ya. silakan Dokter Dita. Iya terima kasih atas pertanyaan Dokter Fitri ini saya coba menjawab ya karena memang. Betul sekali, sekarang skincare itu lagi booming, ya. Dan banyak sekali uh, iklan-iklan lagi-lagi di sosial media, ya. Kadang-kadang sampai akhirnya uh, kita, sebagai konsumen, itu tuh agak bingung mau pilih yang mana. Mungkin kalau dari saya, saya selalu menyarankan kita tuh sudah harus uh, melek dengan apa yang apa sebenarnya kandungan aktif yang memang kita perlu, uh, yang diperlukan oleh kulit kita. Jadi, nggak sekedar cari, misalnya ada flek, terus kita cari lightening, ya. Tapi kita juga perlu tahu, nih, sebenarnya lightening agent atau produk lightening yang ada di pasaran atau yang over the counter tadi itu kandungannya apa sih gitu? Jadi kita juga perlu sesuaikan atau kita perlu baca-baca lebih lagi gitu. Jadi nggak sekadar membeli saja, tapi mungkin kita perlu melakukan riset lebih lanjut. Karena sekarang juga kalau cari informasi tuh rasanya banyak ya di, di uh, bisa langsung gampang di browsing gitu ya. Kita jadi tahu nih misalnya satu kandung satu produk tertentu, produk untuk pemutih misalnya ini mengandung kojic acid ya, kita bisa browsing dulu nih kira-kira kojic acid itu uh, fungsinya apa, apakah benar dia prosen konsentrasi sekian itu punya efek yang bagus untuk uh, pemutih atau apa ya, pencerah ya, terus kemudian apakah dia aman? Itu sebenarnya sih yang saya tekankan kepada entah itu pasien atau mungkin konsumen secara awam ya bahwa jangan cuma melihat label, iklan atau testimoni ya, karena sering sekali ini testimoni ini yang uh, before After nih gambar-gambar Before After nih yang kadang-kadang wah Before Afternya tuh luar biasa dramatis yeah, langsung check out gitu biasanya. Nah, <laughs> nah jangan 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 percaya juga karena kita bukannya saya suuzon, tapi ya kadang untuk melakukan suatu marketing tuh kita nggak pernah tahu bisa aja itu diedit bisa aja itu bukan uh, orang apa hasil. bukan hasil orang yang dari sama, produk ya. yang sama. Misalnya bisa aja itu dia sebenarnya pakai produk yang lain tapi sebagai Afternya dibilang oh. sebagai hasil dari produk tertentu. Jadi mungkin kita harus tahu sekali lagi kandungan aktifnya apakah betul sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita bisa searching terlebih dahulu. Kalau misalkan ragu ya sebaiknya tetap konsultasi ke dokter SPDV gitu ya. Terima kasih Dokter Dita atas penjelasannya. Jadi mungkin untuk para uh peserta ya, Dok, untuk kita lebih berhati-hati dan tidak termakan iklan ya, <tid> tidak termakan iklan. Karena emang benar-benar deh sekarang tuh oh, booming sekali ya skincare ini memang kayak war nih ya, semua apa namanya perusahaan tuh berlomba-lomba mengeluarkan produk-produk skincare yang berkualitas dan pastinya ya sebetulnya eh, awam atau masyarakat itu diuntungkan dengan berbagai macam pilihan ya, Dokter Dita. Tapi ya tetap seperti yang tadi disampaikan Dokter Dita, kita harus memilih sesuai dengan kebutuhan uh, kulit kita, gitu. Ya, jadi tidak asal beli-beli aja, ya. Nanti akhirnya nggak kepakai juga sayang, gitu ya. Uh, ini mungkin Dokter Fitri sebelum kita membacakan lagi nih, pertanyaan yang sudah masuk ada yang sudah raise hand dari peserta oh, ya. uh, dengan dengan Ibu Endang Jati, ya mungkin. Uh, selamat pagi atau selamat siang ini saya nggak tahu nih, dari Qatar atau dari Indonesia ini <laughs> silahkan ya, ibu ya, mungkin ya. bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya mungkin bisa memperkenalkan diri lebih dahulu ibu selamat siang untuk para ibu dokter saya ibu Endang dari Qatar oh iya selamat kenal ibu oh, Endang <laughs> saya kan baru join zoom uh, udah jalan ya takutnya udah dijelaskan Uh, saya mau tanya untuk chemical peeling, uh, sebetulnya ada batasan nggak sih Bu? Kalau untuk chemical peeling itu sebaiknya dilakukan dalam setahun itu ada limitnya nggak? Misalkan, antara dua kali atau hanya cukup sekali gitu? Kebetulan tinggal di Qatar kan, panasnya itu bener-bener uh, ekstra ya Bu dari Indonesia uh. gitu. Jadi setiap tahun tuh saya pulang memang melakukan chemical peeling gitu di Indonesia. Uh. Itu aja sih pertanyaannya Bu dokter. Terima kasih. Uh, iya. Terima kasih Ibu Endang. Kasih. Ini ternyata dari Qatar nih, Dokter Fitri. Ya, <laughs> <laughs> ya, Iya Silahkan. Apakah Dokter Putri yang mau menjawab tentang chemical peeling nih, Dokter Putri? Silahkan. Ya, do do ya Dokter Linda. Moga-moga ini ya, Dokter Linda sama Dokter Dita saya bisa ke Qatar ya, Dok ya kapan-kapan main ya, Dok ya. Iya, ya. <laughs> ya, ketemu langsung ya, Dok. Iya, <laughs> Dok. Ya, jadi ini pertanyaannya Dr. En uh, Bu Endang ya, ini bagus sekali gitu ya. Jadi kalau chemical peeling itu berapa uh, kali sih dilakukan gitu, tapi uh, ini saya coba menjawab itu. Sebenarnya peeling itu sangat banyak sekali jenisnya dan tipenya, namun uh, bila sesuai standar, jadi sebenarnya tindakan yang kita lakukan itu adalah suatu prosedur yang... Uh, ibaratnya kita memberikan suatu perukaan terhadap kulit itu tujuannya baik dan sangat terkontrol pertama adalah untuk memperbaiki regenerasi kulit karena kita lakukan eksfoliasi yang tadi dokter Dita bilang nah proses itu itu sangat tergantung sekali seberapa besarnya itu tergantung dari tipe atau konsentrasi chemical peeling yang kita lakukan namun secara umum itu memang kita akan melakukan pada lapisan yang superficial hingga sampai ke dermis yang paling atas lah ya gitu nah itu terjadi proses wound healing atau proses penyembuhan luka yang sekiranya itu memakan waktu bisa 4-6 minggu sehingga secara umumnya kita kalau mau lakukan suatu tindakan itu biasanya kita berikan jarak satu bulan sekali Bu Endang begitu namun Uh, proses wound healing ini sebenarnya juga bisa berlangsung hingga bulanan makanya sering oh kalau tiga bulan kok rasanya masih bagus ya dok gitu kalau buat proses rejuvenation aja ya gitu uh, boleh nanti misalnya tiga bulan lagi baru dilakukan jadi ini sangat tergantung tergantung dari kebutuhan, makanya kita tadi masukkan ke kategori uh, tindakan tambahan karena yang paling penting sebenarnya adalah uh, topikal dulu atau krim-krim yang kita gunakan dan modifikasi gaya hidup, jadi tindakan itu sifatnya acuan. dan kalau memang mau diulang itu biasanya kita berikan interval satu bulan dan memang ini sangat sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing uh, pasien begitu kira-kira dokter Linda? ya Uh, kalau tentang batasan usia sebetulnya mulai usia berapa ya hmm. dokter putri maksudnya kan tadi memang sebetulnya tindakan tambahan ya jadi kan yeah, yeah. Uh, Kapan nih kita uh, mungkin perlu nih untuk melakukan chemical peeling gitu Apakah mungkin kalau nanti usia mungkin sudah di atas 30 atau 35 atau bagaimana dokter putri gitu? Ya, Dokter Linda tadi seperti uh, di prevalensi disebutkan memang di usia late 20 atau early 30 itu memang ya keluhan aging itu mulai tampak sehingga itu bisa sebenarnya untuk mulai treatment apapun termasuk salah satunya adalah uh, hmm. chemical peeling dan saya semakin ke sini ternyata pasien juga semakin banyak yang Makin muda, uh, makin muda, muda, muda ya, iya. betul. betul yeah. Iya, sudah makin mulai muda. aware, uh, uh, udah pengen perawatan ya, dokter Putri ya. Betul betul. Tapi prinsipnya kita tetap menjaga sebagai dokter adalah kita memulai dari yang paling rendah dulu dan kita naikkan secara pelan-pelan. Jadi itu prinsip yang tetap harus kita pegang dan lakukan. Jadi mm. uh, mulai dari yang uh, konsentrasi paling aman, yang penting aman dulu, baru kita lihat efektivitasnya bagaimana, gitu kira-kira dokter Indra. Oke, okay, baik. Terima kasih, Dokter Putri penjelasannya. Ibu Endang, apakah sudah uh, cukup puas dengan jawaban Dokter Putri? Mudah-mudahan sudah lebih jelas ya, Bu Endang. Iya, terima, ya. terima kasih banyak atas penjelasannya, Dokter Putri. Iya. Terima kasih, Bu Endang. Nah, ini ada yang resen lagi nih, Dokter Fitri. Ternyata oh, ya. nih. Baik, silahkan. <laughs> dengan siapa? Dengan Ibu Lis Zubardia. Ya. Yeah. 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 <laughs> suara saya terdengar? Sudah yeah. terdengar. Selamat, diri. Selamat sore para dokter. Hmm. Saya tidak ya, saya ingin menanyakan kulit yang bukan di wajah tapi di area lain, yaitu di kaki. Jadi saya punya kerabat itu kakinya itu eh, mengeras kulitnya bagian luar. Kemudian berwarna agak putih yaitu uh, hilang timbul kadang begitu kadang nanti kalau sudah ke dokter dikasih salep kadang hilang kadang tumbuh lagi. Dan ini ini sudah berlangsung agak lama sudah puluhan tahun begitu, Dok. Itu kira-kira bagaimana? Apakah ada keganasan atau bagaimana ya kok kok uh, hilang timbul gitu. Baik, terima kasih begitu saja dulu. Ya terima kasih Ibu Lis. Ya yeah. Ibu Lis ini kalau boleh tahu dari Qatar atau dari Indonesia, Ibu Indonesia dok. Oh dari Indonesia. Jadi yeah. yeah. mana dok uh, Ibu kalau boleh tahu di Indonesia. Dari... Di... Oh di saya di Jakarta Selatan. Oh di Jakarta ya. Salam kenal yeah. Ibu Lis. Iya yeah, salam kenal juga. Ya, terima kasih. Ya mungkin dari <laughs> Dokter Dita nih mungkin ya bisa <laughs> bisa yeah. jawab Iya silahkan Dokter Dita. Iya terima kasih pertanyaannya Bulis uh, tapi Mungkin saya hanya bisa mengira-ngira ya... Karena ini memang datanya terbatas ya... Hanya uh, karena uh, didapatkan keluhan pada kaki ya bulis ya... Yeah. Terus biasanya warnanya kalau kumat putih dan mengeras begitu Nge... Iya yeah, betul dan, mm, dan apabila diberikan pengobatan membaik tapi kemudian muncul lagi ya... Nah yeah. ini uh, biasanya kalau yang sering kumat-kumatan itu memang eksim ya... Kalau eksim itu kadang-kadang kalau kita di, diberikan pengobatan... Dia akan sembuh terus kemudian uh, akan kumat kembali ya tapi biasanya kalau eksim itu ada rasa gatal. Nah, saya kurang tahu nih bulis apakah kerabat bulis ini apakah ada rasa gatal juga pada kakinya? Karena rasa gatal yang sering berulang itu akhirnya ada namanya likenifikasi. Jadi dia kulitnya cenderung mengeras ya, menebal seperti itu. Dan apabila diberikan pengobatan salep untuk mengatasi rasa gatalnya, dia biasanya akan melunak gitu. Tapi mungkin uh, kalau saya boleh saran, sebaiknya memang diperiksakan ke dokter SPDVE ya, karena memang kunci utama kami diagnosis itu adalah dengan melihat gitu. Kalau kita melihat bahkan kadang-kadang pasiennya nggak perlu ngomong apa-apa, itu kita udah tahu diagnosisnya apa. Nah sebaliknya nih kalau kita hanya nya diberi data dengan cerita aja. Kadang-kadang kita agak sulit memang untuk mendiagnosis kira-kira pasien ini dengan penyakitnya apa. Jadi mungkin sedikit saja yang saya bisa beri gambaran untuk perkiraan penyakitnya. Selebihnya saya sarankan untuk bisa berkonsultasi langsung ke SPDV. Mungkin itu sudah dari dokter, saya ada Linda Sudah ke dokter beberapa kali. Oh, bahkan ya. sudah sampai ke yang di sebelah harapan kita tuh apa ya namanya tuh? Di situ ada Guru besar juga, uh -huh. yang uh, spesialis uh, DVE juga. Uh -huh. Tapi ya begitu, kok nggak sembuh-sembuh? gitu. Uh, nah, ini sekarang ya saya mau jelaskan, Bu Lis. Kalau misalnya yeah. dia eksim, berarti dia memang tidak ada kata sembuh. Jadi mungkin kurang penjelasan yang uh, apa ya dapat dimengerti ya. Kadang-kadang yeah. uh, edukasi itu memang sangat penting oleh dokter karena. Uh, penting untuk tidak membuat seorang pasien itu merasa bahwa penyakitnya tidak bisa sembuh sehingga dia harus shopping dokter gitu. Oh. Karena apabila hmm. memang ini adalah eksim, maka tidak ada kata sembuh. Kita hanya bisa mengatakan bahwa eksim ini bisa dikurangi kekumatannya atau kekambuhannya atau bisa di maintain. Jadi supaya ke ke Kambuh atau kumatnya itu tidak terlalu sering, jadi misalnya dengan perawatan kulit yang baik menggunakan pelembab sesering mungkin, terus kemudian mengetahui faktor pencetus apa yang dapat menimbulkan eksim atau kekumatan tadi. Itu sih yang penting supaya pasiennya itu lebih yakin ya dengan penyakitnya sendiri, gitu. Karena kalau memang ini eksim, sekali lagi saya hanya menduga. Obat-obat yang kami berikan itu sebenarnya hanya untuk mengurangi gejala gatalnya saja, tapi dia tidak mengobati untuk eksimnya sendiri, karena eksim itu berbeda dengan orang yang sakit infeksi bakteri, kita beri antibiotika, dia akan sembuh. Orang sakit uh, virus, ya kena virus, kita beli antivirus, dia sembuh. Tapi kalau eksim, dia tidak ada etiologi atau tidak ada penyebabnya. Jadi obat yang kami berikan itu hanya untuk mengatasi rasa gatalnya aja, simptomatis saja. Tapi uh, emolien atau pelembab itu adalah uh, salah satu terapi utama yang fungsinya itu adalah untuk mencegah kekumatan, gitu. Jadi mungkin uh, hal itu yang perlu digali terlebih terlebih dulu ya. Pertama, memang saya nggak yakin diagnosisnya apa. Yang kedua, kalau memang dia eksim, yang saya bisa bilang, uh, memang eksim itu tidak bisa sembuh, gitu. Tapi memang uh, perjalanan penyakitnya dia sering kumat, gitu, bu Ya. baik dok terima kasih ya, ya sama-sama terima sampai. kasih bulis ya, ya selamat sore ya dokter ya. uh, Fitri iya dok? tampaknya sudah makin banyak di pertanyaan di kolom Q&A mungkin bisa ya. dibacakan kembali dokter Fitri pertanyaan bacakan beberapa masih. yang mungkin ke tampak sama ya biar ya. bisa sekaligus dijawab yang pertama so. Uh, tentang cahaya tampak berarti di malam hari pun bila terpajan dengan layar komputer atau masak apakah lebih baik pakai tabir surya juga dok boleh diberi rekomendasi jenis tabir surya yang terbaik dan berapa spf yang bagus dok kemudian yang kedua bagaimana mengatasi melasma yang didapat dari keturunan apakah obat tranexamat tranek bisa membantu ya yeah. Bikin. Silahkan, mungkin siapa yang mau menjawab dulu, Dokter Putri iya. tentang tabir surya? Ya <laughs> silahkan Dokter Putri, ya. dan Dokter Linda, Jadi ini pertanyaan yang baik juga tentang tabir surya. Jadi tabir surya memang sangat banyak di luar, namun kita juga harus berhati-hati bahwa akhir-akhir uh, ini juga sering rame ya. Ternyata ada uji lab, ternyata yang tertera itu tidak sesuai. Jadi yang pertama memang brand itu banyak sekali. Uh, saya tidak bisa menyebutkan mana yang paling baik tapi memang kredibilitas brand itu pasti kita semua sudah tahu jadi uh, kredibilitas brand itu memang uh, yang uh, rasanya baik itu tidak uh, tidak dipungkiri juga memainkan peran penting begitu ya jadi ibaratnya kalau sekiranya nggak meyakinkan ya itu jangan dicoba-coba gitu ibaratnya lalu memang uh, tabir Surya itu pasti tertulis SPF-nya. Jadi kadang ada tuh dok saya pakai kok tabir surya gitu. Oke okay, bu, terus saya tanya SPF-nya berapa. Oh kok nggak ada ya? Kok cuman ada tulisan UV aja gitu. Nah itu hmm. uh, pasti kalau tabir surya yang baik itu tertulis SPF-nya. Lalu penentuannya uh, haruskah SPF-nya itu 100 misalnya atau berapa? Itu sangat gantung pertama dari warna kulit kedua juga bagaimana sih kesehariannya terpapar mataharinya seperti apa begitu. Jadi hingga saat ini memang rekomendasinya adalah SPF-nya 30 uh, ke atas, jadi 30 atau 50 biasanya tergantung dari uh, aktivitasnya. Dan jangan lupa juga ini sangat tergantung dengan kondisi kulit karena misalnya nih dok saya lagi berjerawat tentu kita memberikan tabir surya ya lebih berhati-hati karena tabir surya ini juga memberikan efek komedogenik jadi sangat penting memang kita harus cek dulu nih bagaimana tipe kulitnya begitu lalu kapan sih penggunaan tabir surya jadi seperti yang tadi dokter Dita bilang memang utamanya pagi itu harus dipakai jadi bangun tidur mandi bersihin wajah pakai tabir surya walaupun masih dasteran nih ya nggak pergi gitu ya dasteran masa tetap harus cantik pakai tabir surya karena kadang mungkin Uh, itu tadi karena cahaya yang menembus di uh, jendela masak itu juga penting jadi walaupun uh, masak juga harus pakai karena tadi heat uh, panas dari kompor itu juga bisa mempengaruhi apalagi kalau sudah ada uh, kecenderungan untuk terjadinya flek jadi sangat penting lalu jangan lupa juga makanya itu sebetulnya sunscreen ya dok jadi ada juga sunblock nah sunblock ini juga nggak kalah penting jadi paling penting adalah sebenarnya menghindari matahari jadi yaitu pakai topi itu juga bisa salah satu pakai payung dan mungkin kalau udah jam-jam panas tuh lebih baik kalau dokter kulit mendekam ya dok ya di ruangan nggak berani keluar karena panas itu memang musuh kita bersama uh, sinar mm -hmm. matahari jadi itu bisa menjadi salah satu lalu kalau malam bagaimana gitu ya jadi memang biasanya kita tidak merekomendasikan juga itu yang kita rekomendasikan biasanya pagi untuk menggunakan tabir surga jadi kalau misalnya sore bisa dinilai sendiri Apakah terpaparnya uh, intens itu? Karena saya rasa kalau udah maghrib kak. Waduh untuk melasma nah melasma ini suatu uh, suatu hal yang tricky ya. Jadi kalau ada pasien datang dan melasma itu pasiennya sedih, dokternya juga uh, ikut bingung juga karena ini suatu hal yang memang uh, sangat tricky gitu ya. Yang perlu diingat seperti tadi dokter Dita bilang Kadang itu dokter tuh mengobati keluhan yang ada sekarang, namun nanti muncul lagi atau kumat lagi, nah itu sangat tergantung dari aktivitas pasien sehari-hari yang kita lakukan sebagai dokter adalah menghilangkan flek yang ada, namun kita selalu pesan sehari-hari itu penting. Jadi bagaimana nih tidak terpapar mataharinya, bagaimana upaya-upayanya itu karena kalau udah kita obatin tapi masih sering terpapar matahari, tidak menggunakan sunscreen ya tentu melasmanya akan muncul lagi. Dan memang asam traneksamat sama tuh merupakan suatu hal yang baru. Uh, penelitiannya lagi banyak sekali, namun sebenarnya itu sudah mulai kita uh, lakukan sebagai terapi yang kalau memang ada tab, uh, ada flek yang bandel, kita memang sudah mulai beranjak untuk memberikan asam traneksamat, entah itu dalam berupa pilihan uh, topical atau seperti krim, lalu ada juga yang uh, berupa diinjeksi atau yang diminum dan uh, ini masih uh, proses yang panjang, masih uh, banyak penelitiannya, namun. Hingga sekarang saya rasa untuk terapi sudah memberikan efek yang baik, dan tentu ini semua harus lagi-lagi di ini dulu, ya, Dok. Apa namanya, dikonsultasikan dengan dokter uh, SPDV dulu, kira-kira begitu, Dok. Ya. Terima kasih, Dokter Putri. Ya, penjelas gimana kita ketahui, ya? Kalau Melasma ini kan uh, sering hilang timbul, hilang timbul, hmm, dan seringkali kali uh, pasiennya sendiri itu seperti uh, apa, ya? Kok nggak sembuh-sembuh sudah? Jadinya shopping Benar. dokter juga ke sana, apa mari kok tidak sembuh-sembuh. Padahal satu hal yang mesti mereka ketahui bahwa itu memang akan hilang timbul-hilang timbul ya. Uh, dan kemudian ada lagi ini pertanyaan uh, dari Bapak Johannes Hudoyono. Uh, apakah penggunaan retinoid dari FAT Cukup aman untuk digunakan oleh wanita hamil atau berpotensi hamil. Kuatir teratogeniknya. Mohon penjelasannya dok. Ya mungkin bisa dokter Dita. Silahkan dokter Dita tentang ya. retinoid derivat nih dok. Iya terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali ya Pak Jualnya. Sekarang memang saat ini over the counter atau krim-krim yang dijual bebas itu juga cukup banyak ya. Golongan-golongan retinoid seperti retinol, retinol dehid dan retinol palmitat nah mungkin yang perlu saya jelaskan sebetulnya yang teratogenik itu adalah oral isotretinoin yaitu uh, golongan vitamin A tapi yang dikonsumsi secara oral jadi dari penelitian itu memang sudah terbukti teratogenik atau dapat menimbulkan kecacatan janin nah sebetulnya memang sampai saat ini uh, topikalnya sendiri itu belum pernah dilakukan penelitian pada manusia tapi sudah pernah pada hewan uh, mudah-mudahan saya tidak salah saya sudah pernah membaca jurnalnya memang tidak didapatkan kadar yang cukup berarti pada darah pada tikus tapi ya pada penelitiannya pada hewan. Tapi sekali lagi secara etis kami dokter SPDV itu biasanya tidak akan meresepkan golongan retinoid tadi yang secara topikal pada ibu hamil. Karena bagaimanapun juga, yang pertama uh, ethically memang tidak mungkin dilakukan penelitian pada ibu hamil kemudian diberikan terapi topikal retinoin ya, karena secara etis penelitian itu tidak mungkin kita lakukan. Jadi sebenarnya kita nggak akan pernah tahu nih sebenarnya apakah topical retinoin tadi betul-betul tidak diserap atau tidak ada di uh, kandernya, tidak ada di darah sehingga tidak dapat menimbulkan kecacatan janin itu yang pertama. Lalu yang kedua, masih banyak sekali opsi-opsi lain, kandungan aktif yang juga sama cukup bagus ya dibandingkan dengan retinoid, tapi sudah jelas dia aman dan tidak menimbulkan teratogenik pada ibu hamil gitu. Contohnya misalnya golongan alpha hidroksi asid, terus kemudian misalnya azelaic acid atau vitamin C seperti itu. Jadi biasanya kami dokter SPDVE akan sangat merekomendasikan uh, pilihan terapi topikal lain selain retinoid uh, untuk pasien-pasien yang hamil. Itu mungkin jawaban dari saya dokter Fitri, terima kasih. Terima kasih ya. dokter Irma Dita. Kita lanjutkan lagi ya, ini cukup banyak pertanyaannya ya. <laughs> iya ini kayaknya banyak yang antusias dari... ini dok. Iya, dari Anika Safitri. Mohon izin bertanya, Dok, kulit wajah saya kalau diam, kelihatan sehat, akan tetapi bila tersenyum, kelihatan kerutan di area mata. Bagaimana perawatan yang tepat, Dok? Terima kasih. Silakan, Dok. <guluh> Silakan mungkin siapa yang mau menjawab apa dokter Dita nih yang sering oh, saya nih ya untuk kerutan nih dokter Dita. Sebenarnya dokter Putri juga <laughs> sering nih, tapi ini kayak saya ya, kulit wajahnya kayaknya sehat sih, tapi kalau ini senyum sih Kerutannya juga sudah di mana-mana. Jadi sebenarnya ini sangat tergantung ya karena uh, kerutan itu memang pasti akan terjadi seiring bertambahnya usia. Sebenarnya kenapa hmm. kerutan itu terjadi? Hmm. Karena dia adalah suatu kerutan yang dinamis. Kerutan dinamis itu akan tampak ketika kita berekspresi. Jadi uh, tapi sebenarnya yang lebih lebih uh, sulit dikendali eh, lebih sulit di terapi itu yang kerutan statis. Nah apa itu kerutan statis? Kerutan yang sebetulnya dia tidak ya dia tetap akan tampak meskipun kita tidak sedang berekspresi. Jadi misalnya kalau orang yang sering mengernyitkan dahi, nanti makin lama tuh udah kelihatan nih garis-garisnya di dahi. Nah itu justru kerutan statis itu yang akan lebih sulit. Nah gimana caranya sebenarnya kita memprevent atau mencegah terjadinya kerutan statis? Uh, Teorinya itu sebetulnya kita nggak uh, kita disarankan untuk tidak terlalu banyak berekspresi. Karena semakin banyak kita berekspresi, ya kerutan statisnya akan semakin cepat tampak. Tapi kan saya nggak mungkin bilang kalau gitu jangan terlalu banyak tersenyum gitu kan nggak mungkin ya karena ya pasti itu idealnya supaya kelihatan ramah kita pasti akan banyak tersenyum nah kalau misalkan yang ditanyakan adalah kerutannya itu tampak ketika tersenyum yang paling simple paling cepat dan immediate result itu seperti yang tadi saya sampaikan ya injeksi toksin botulinum karena injeksi toksin botulinum itu memang untuk melemahkan otot-otot pada saat berekspresi jadi nanti otomatis setelah diinjeksi ketika berekspresi kerutan pada saat tersenyum itu dia tidak tampak tapi perlu diingat juga bahwa injeksi toksin botulinum ini dia temporary artinya dia akan hilang kurang lebih sekitar 4 sampai 6 bulan jadi biasanya pasiennya karena sudah happy dia akan akan selalu melakukan reinjeksi ini supaya tidak tampak Nah akan berbeda terapinya dengan kerutan-kerutan yang statis. Kalau kerutan statis itu dia tidak berekspresi pun sudah tampak. Nah ini bisa misalnya dengan laser atau misalnya dengan filler ya, seperti mengisi area yang cekung-cekung seperti itu. Jadi bisa dengan laser atau energy based device lainnya atau dengan filler. Gitu, mungkin itu jawaban dari saya. Ya. Terima kasih, terima kasih. ya. Ini <laughs> bicara tentang laser, ada lagi yang bertanya tentang laser ini, Dok. Oh iya. Yeah. Uh, Ya, karena ada bermacam-macam dan dokter estetika di berbagai klinik berbeda-beda treatmentnya. Apakah sebaiknya pergi ke dokter SPDV saja, dok? Mengenai laser ini, saya pernah pergi ke suatu klinik, malah lebih parah fleknya jadinya. Terima kasih, dok sebelumnya. Ya, silahkan dokter Putri, mungkin ini ya, <laughs> yang mau ini ya. Uh -uh. ya dok. Jadi kalau laser ini memang <laughs> uh, sebenarnya. Uh, banyak yang mungkin ibaratnya kayak oh end kita memang harus laser ya untuk menyelesaikan segala masalah padahal belum tentu juga bahkan sebelum laser uh, mungkin saya sama dokter kita kurang lebih sama ya dok ya harus uh, sebenarnya kulitnya disehatkan dulu jadi yang topical tuh lebih penting, yang sehari-hari itu jauh lebih penting. Dan makanya tadi selalu kita bilang bahwa laser dan yang lain-lain adalah tindakan ajufan atau tambahan gitu. Apalagi untuk kasus flek. Jadi sebenarnya flek itu yang paling penting adalah sehari-hari penggunaan tabir surya, lalu juga Uh, obat topikal, udah baru kita uh, bisa lanjut mungkin ke laser untuk menyehatkan kulitnya. Nah, pada kasus flek itu memang seperti tadi dokter Fitri bilang, karena nggak sembuh-sembuh, gemes ya akhirnya jadi shopping dokter sehingga kadang sering kita dapatkan tuh pasien dengan flek tuh kulitnya sendiri itu kualitasnya sudah tidak terlalu baik gitu ya. Jadi akhirnya uh, kerja kita tuh menjadi double, yang pertama menghilangkan flek, kedua kita juga fokus untuk menyehatkan kembali kulitnya karena dengan kulit yang Sehat itu harapannya jadi lebih cepat perbaikan dari fleknya. Ini, nah, laser ini salah satu uh, yang kita lakukan, tidak hanya untuk menghilangkan fleknya, namun juga untuk menyehatkan kulitnya kembali. Nah, laser ini juga memang tricky. Saya semakin belajar, juga semakin menyadari bahwa uh, apa yang kita lakukan kepada pasien itu kadang pada pasien A bisa baik, pasien B kadang juga hasilnya kurang baik dan ini yang menentukan adalah memang kualitas kulitnya. Jadi yakinkan dulu saat mau no laser itu kulitnya dalam kondisi yang baik. Makanya kita sering lakukan priming dulu atau kita lakukan regenera perbaikan regenerasi dan menyehatkan kulit dulu sehingga saat laser itu hasilnya lebih baik. Nah pada flek kok malah makin muncul ya setelah laser. Nah ini salah satu edukasi yang e, pasti kita lakukan after laser, bu. Jangan kaget. Biasanya after laser dalam seminggu atau dua minggu itu sering kok makin muncul karena memang kulit sekelilingnya kan semakin cerah setelah laser. Kemudian juga kita kan menghancurkan e, sel warna kulit itu sehingga akhirnya jadi lebih tampak di awal-awal. Namun setelahnya itu akan lebih pudar namun yang perlu diingat e, bagi konsumen bagaimana ya dok kalau saya ada flag itu gimana sih memilih laser dan harus di mana gitu ya jadi yang pertama memang pastikan di tempat yang aman yaitu memang e, kami SPDVE sangat mempelajari laser ini hingga dalam jadi laser ini nggak cuma tentang alatnya saja tapi juga siapa sih yang melakukan laser atau man behind the laser atau man behind the gun itu sangat penting sekali jadi pastikan untuk Tahu tempatnya dan siapa yang melakukan laser adalah yang memang kompeten untuk melakukan laser tersebut. Kira-kira begitu, Dokter Linda. Hmm, yeah. Terima kasih. Bye. Ini yeah. kita sampai jam berapa, Dokter Linda? <laughs> sampai jam lima belas masih puluh. Do, <laughs> ya, sampai jam lima belas tiga puluh dok sebetulnya ya nggak apa-apa nanti kita sambil jalan ya dok nanti mungkin bisa ada sedikit perpanjangan waktu begitu ya nggak cuma sepak bola yang perpanjangan waktu <laughs> sehati juga perpanjangan waktu ini ya uh, dokter Fitri mohon maaf ini ada pertanyaan dari yang sudah raise hand dari Mbak Destri Mbak Destri, uh, apakah hmm. mau menyampaikan sendiri atau uh, saya bacakan pertanyaan yang sudah diketik di kolom chatnya, uh, Mbak oh. Destri? Ya. Yeah. Silakan, nggak apa-apa dibacakan saja, Mbak. Oh, Terima yeah. kasih. Kalau boleh tahu, Mbak Destri dari mana, Mbak Destri? Uh, dari Qatar, Mbak. Oh, dari Qatar. Ini tangga saya ini, dokter. Oh, gitu. <laughs> salam kenal ya, Mbak Destri. Ya, yeah. yeah. salam kenal Mbak juga, dokter. Ya, senang sekali ini. Ingin Qatar pada join nih, ya? Baik, uh, mungkin saya bacakan ya, Dokter Fitri. Izin, saya bacakan pertanyaan dari Mbak Destri yang pertama tadi bagaimana cara menghilangkan noda hitam pada kulit ya mungkin tadi sudah sempat disinggung ya oleh dokter Putri dan dokter Dita terus kemudian yang kedua apakah dampak negatif dari suntik vitamin C dan DNA salmon treatment nah ini juga ini yang lagi ngetren ya sekarang tuh DNA salmon ya karena artis-artis tuh pada treatment ini nih ya DNA salmon terus kemudian yang terakhir akhir ini beredar berita yang menginfokan bahwa sunscreen mengandung zat yang berbahaya dan kita disarankan untuk berhenti memakai sunscreen. Pertanyaan saya, apakah ini benar? Nah, ya mungkin nanti mungkin perlu diklarifikasi ini. Silahkan dokter Dita mungkin mau menjawab, dok. Ya, terima kasih dokter Linda. Mungkin uh, saya langsung jawab pertanyaan yang dampak negatif dari suntik vitamin C dan DNA salmon, ya. Jadi, sebenarnya saya agak kurang jelas tentang suntik vitamin C. Ini mungkin yang secara sistemik, ya, yang ya, bukan betul. di wajah, ya. ya betul, Jadi, betul. memang... Uh, uh, banyak sekali beberapa klinik itu yang uh, menawarkan tentang suntik vitamin C. Nah, sebenarnya kalau suntik vitamin C-nya sendiri tidak ada dampak yang terlalu berarti, ya. Tapi memang kita perlu pahami bahwa injeksi vitamin C dengan dosis tertentu itu, itu punya potensi untuk uh, menimbulkan kristalisasi pada ginjal yang dapat menyebabkan batu ginjal. Nah, sesungguhnya kalau misalkan dia usia muda, ya, kita hanya sarankan untuk banyak minum aja gitu, jadi nggak masalah, nggak nggak akan berdampak yang negatif asal pasiennya minumnya banyak dan memang tidak ada gangguan ginjal tapi kalau usia yang lebih tua atau kita curiga ada gangguan ginjal biasanya bahkan kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu tapi sampai saat ini sih kita jarang melakukan itu karena lebih sering melakukannya pada yang usia lebih muda ya dan tidak terlalu sering juga dengan dosis yang tidak terlalu tinggi tapi seringkali di klinik itu biasanya suntik vitamin C itu dicampur dengan bahan yang lain nah yang kadang-kadang kita nggak tahu nih apakah Misalnya, glutat glutathione, atau misalnya mungkin ada yang bahkan injeksi kromosom. Nah, kalau glutathione itu memang eh, boleh dilakukan, tapi sayangnya setahu saya, injeksi glutathione itu tidak BPOM di Indonesia. Nah, kalau yang injeksi kromosom itu bahkan evident base-nya itu tidak ada. Jadi, secara long term uh, dampak negatifnya itu uh, mungkin belum tampak ya karena penelitiannya mungkin belum belum ada juga gitu. Nah, itu untuk yang injeksi vitamin C. Nah, kalau untuk injeksi salmon DNA yang saat ini ada di klinik-klinik sampai sampai saat ini itu uh, menurut saya sangat tergantung dari bahan salmon DNA yang diberikan karena sama kayak skincare nih, salmon DNA ini juga banyak banget produsen-produsen yang membuat gitu, jadi tentunya kualitasnya juga kemungkinan ya pastinya berbeda-beda e, ada yang bagus, ada yang jelek gitu tapi kalau untuk dampak negatif, saya rasa mungkin e, sampai saat ini belum ada ya, asal dilakukan dengan bahan aktif yang baik, dari produsen yang baik, ya tentunya BPOM, mungkin dampak negatifnya ya ketagihan, terus kayak deh jadinya, karena harus salmon DNA terus, mungkin Uh, itu ya terus kemudian yang terakhir akhir-akhir ini beredar berita yang menginfokan bahwa sunscreen sunscreen mengandung zat berbahaya. Nah ini saya tekankan ya ini hoax ya jadi benar-benar uh, tidak betul berita itu bahwa sunscreen dikatakan ada zat berbahaya yang katanya dapat merubah hormonal ya itu sebenarnya sudah hoax lama banget ya setahu saya sudah berapa belas tahun yang lalu dan sudah banyak sekali bukti-bukti ilmiah yang juga menunjukkan atau mengcounter berita-berita tidak benar tersebut gitu. Jadi sebetulnya sunscreen itu aman. Memang ada bahan-bahan tertentu yang tidak diperbolehkan, tapi ya sudah diban juga. Jadi sudah tidak digunakan untuk kandungan aktif sunscreen saat ini. Jadi insya Allah sunscreen yang saat ini beredar di pasaran itu sudah meng sudah uh, mengandung bahan-bahan yang memang aman untuk diaplikasikan secara topikal Mungkin juga mesti dilihat label ininya ya, Dokter Dita. Maksudnya mm -hmm. kan di Indonesia kan itu ada label BPOM, BPOM. Gitu. Ya, Betul. ya. Saya nggak tahu sih kalau di Qatar gimana Dokter Fitri untuk peredaran apa namanya skincare atau apa itu apakah ada semacam lembaga yang uh, istilahnya melicense ya atau me, apa ya membawahi produk-produk yang berbeda di pasaran begitu ada ya dokter Fitri ya? Iya pastinya kalau di sini hmm. di Qatar yang saya perhatikan uh, untuk uh, segala perawatan yang terkait dengan kecantikan itu sudah uh, bisa dipastikan hanya bisa dilakukan di uh, spesialis dermatologi dan kemudian untuk uh, skincare itu sendiri. Uh, semua yang masuk ke Qatar ini sudah dengan label yang memang uh, lolos screening dari hmm. uh, Bepom-nya sini, seperti itu. Oh, jadi, ada Bepom-nya juga, tidak, ya. Saya di sendiri Qatar, belum pernah ya. menemukan produk-produk yang tidak ada label yeah. izinnya. Oh, ya, 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 ya. Jadi mungkin itu yang perlu dicermati ya kita sebagai konsumen juga. Mesitis ya, untuk melihat suatu produk itu uh, labelnya, brandnya gitu ya. Apakah juga sudah terlisensi oleh BPOM gitu ya, supaya lebih berhati-hati dalam penggunaan uh, produk-produk yang beredar di pasaran? Uh, Dokter Fitri ini ada yang recent tadi belum sempat diberi kesempatan dengan Mbak Reni Repsa. Ya, yeah. uh, selamat siang Mbak Reni. Ya, silahkan Mbak Reni. Halo, Mbak Reni. Tampaknya mungkin, anu nih, tadi <laughs> tertinggal. ya. Yeah. apa mungkin ini ada pertanyaan juga dari yang bernama Reni? Reni Fitriani, semoga orang yang sama ya, saya bacakan oh, yeah. ya, silakan Dokter Fitri. ya uh, Ya, yeah. yeah. selamat sore, Dokter-Dokter. Maaf, saya Reni, uh, dari Taiwan ingin bertanya di bagian hidung saya ada tahi lalat. Tapi semenjak tahun 2022, tahi lalat itu muncul di hidung saya dan saya sudah mencari apa penyebabnya di artikel dan internet. Apakah benar munculnya tahi lalat baru bisa menandakan bahwa itu adalah kanker kulit melanoma atau bukan ya dok? Terima kasih. Ya, terima kasih nih Mbak Reni. Ini ahlinya Dokter Dita nih, spesialis, subspesialis onkologi. Silahkan Dokter Dita. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Reni. Jadi yang pertama memang kalau ada benjolan itu kadang-kadang kita harus pastikan dulu diagnosisnya apakah itu tai lalat atau bukan. Karena kadang-kadang memang masyarakat awam tuh seringkali juga tertukar dengan yang istilahnya keratosis seboroik ya kalau untuk bahasa ilmiah kita atau seperti kutil gitu ya. Nah itu ya pertama yang memang harus dipastikan dulu dari pemeriksaan klinis atau biasanya kami dokter SPDV itu menggunakan dermoskopi. Dermoskopi itu seperti alat uh, yang dapat melihat secara jelas struktur-struktur dari tai lalat atau dari benjolan ya apakah dia ke arah tai lalat, apakah, apakah dia ke arah jinak atau ganas gitu ya. Nah misalkan katakan ini tai lalat sayangnya Bu Reni tidak menyebutkan umurnya berapa gitu. Karena memang kalau misalkan e, tai lalat itu muncul sampai usia kurang lebih 30 tahun Itu masih mungkin kita itu masih dapat muncul tai lalat baru Karena masih ada faktor hormonal Jadi kadang-kadang kan memang ada tai lalat di anak kita tuh baru muncul tuh waktu SD gitu ya Nah itu masih oke, okay, masih normal gitu tapi apabila tahi lalat itu muncul di atas usia 40 tahun, ada tahi lalat baru itu memang salah satu faktor risiko yang bisa sebagai suatu tanda kanker kulit baik itu melanoma atau basal cell carcinoma, jenis kanker kulit yang lain gitu. Jadi mungkin uh, sementara itu yang bisa saya sampaikan ya Bu Reni, saya sarankan jangan ditunda-tunda, bisa langsung berkonsultasi saja ke dokter SPDVE supaya dapat dilakukan pemeriksaan secara klinis untuk memastikan apakah ini telalat atau tidak bahkan mungkin kalau ada dermoskopi akan lebih baik lagi, jadi misalnya biasanya kalau kita melihat dari dermoskopi itu ada kecurigaan ke arah keganasan kita akan serahkan untuk dilakukan tindakan biopsi, nah biopsi ini nih nanti dari biopsi itu yang akan sebagai diagnosis pasti, apakah dia memang kanker atau ganas atau dia suatu benjolan yang Cina itu dari saya. Terima kasih, Dokter Linda. Ya, terima kasih, Dokter Dita. Jadi, memang segera saja ya uh, untuk berkonsultasi, karena kita nggak bisa nih. Kalau nggak melihat secara langsung uh, gambaran klinis yang tampak tahi lalatnya seperti apa gitu ya, supaya kita bisa menentukan apakah ini ada tanda-tanda ke arah keganasan atau tidak. Ya, Dokter Fitri, Ini pertanyaan di kolom Q&A masih ada nih, Dok. <laughs> Monggo, Dokter Fitri, mungkin bisa dibacakan pertanyaan dari sejawat yang ada di, atau peserta yang ada di kolom Q&A. Uh, baik, ada satu pertanyaan. Uh, izin bertanya dokter, saya beraktivitas di luar dan sering terpapar matahari. Jadi, pakai moisturizer krim dan SPF 30. Nah, yang bagusnya berapa kali apply dokter dalam sehari? Kemudian, karena uh, setahu saya... Uh, Sunblock ini perlu diapply beberapa kali. Apakah itu eh, harus dalam kondisi wajah dibersihkan terlebih dahulu? Demikian dokter. Hmm, ya. Nah ini silahkan dokter Putri nih, mungkin yang bisa menjawab nih. Silahkan dokter Putri tentang ya, penggunaan sunscreen. Dr. Linda dan dokter Fitri. Jadi ini pertanyaan yang baik juga. Jadi berapa kali sih pakai tabir surya itu? Memang standarnya adalah bisa diulang 2 sampai 4 jam itu tadi ya, Dokter Linda. Jadi hmm. kalau dilihat di tas-tasnya Dokter kulit tuh biasanya kita selain bawa bawa pen juga ada tuh tabir surya <laughs> pasti. Jadi itu penting kalau perlu disakuin ya. <laughs> jadi itu harus diulang. Nah, Selain pengulangan juga sebenarnya adalah ketebalannya. Jadi kita sering tuh pakai tabir surya tuh sebenarnya... Hmm. Uh, konst apa ya banyaknya itu kadang kurang gitu ya gitu jadi hmm. mungkin karena belum terbiasa atau uh, bagaimana gitu ya karena kan uh, mungkin kalau dulu ya tabir surya tuh pilihannya makin sedikit jadi seringnya dulu kalau pakai tabir surya tuh males karena kok pakai tabir surya jadi kayak neblok-neblok tuh apa ya tebel gitu ya bahasanya zaman hmm. dulu tapi sekarang tabir surya sudah uh, luar biasa juga kemajuannya udah banyak yang bagus-bagus saya rasa malah banyak tabir surya yang juga um, mengenhance atau menambah secara kosmetik tuh baik gitu ya jadi kadang nggak perlu pakai bedak atau apa tuh sudah bagus hasilnya jadi sebenarnya udah nggak jadi sudah tidak menjadi hambatan lagi untuk males menggunakan tabir surya gitu jadi bisa diulang dua jam sampai empat jam itu uh, tergantung Uh, berapa lama untuk terpapar mataharinya sebenarnya uh, sampai jam 3 ya idealnya itu masih ada paparan matahari tapi sebenarnya paling aman adalah ngecek terus sekarang di aplikasi handphone tuh gak uh, bisa tahu ya UV itu uh, sudah berapa uh, angkanya itu menentukan juga oh ini lagi bahaya nih kita harus pakai jadi uh, baiknya memang selalu mengecek seperti itu lalu apakah harus kayak uh, cuci muka dulu dan sebagainya Sebenarnya prinsipnya adalah tabir surya itu kan mengeblok uh, matahari yang paling luar gitu ya. Jadi sebenarnya di-apply saja langsung tanpa uh, cuci muka lagi itu tidak apa-apa. Karena tujuannya memang ditaruh yang paling luar. Jadi bukan untuk uh, pengobatan atau untuk memperbaiki kulit. Lain kalau misalnya untuk kulit kering kita harus pakai pelembab. Sehingga dia harus yang terpapar kulit yang paling awal. Sehingga harus diberikan di awal namun tabir surya ini kan tujuannya malah ditaruh paling belakang karena dia mengeblok sesuatu yang dari luar sehingga dia tidak perlu membersihkan wajah lagi langsung pakai yang penting nggak boleh males, jadi sebenarnya udah gampang udah bagus sudah gampang nggak perlu reapply. jadi ini tinggal malesnya aja kadang ya atau lupanya yang perlu kita apa namanya mulai aware terhadap Uh, pentingnya penggunaan sunscreen ini kira-kira begitu dokter Linda. Ya malas ribet gitu ya dokter Putri ya biasanya kan hambatan yeah. gitu. <laughs> yeah. itu justru dari diri sendiri <laughs> bukan dari <laughs> iya. <ini. laughs> yeah. Ya, dokter, dok, tapi sekarang sudah cantik-cantik, iya. dok. Sunscreen itu iya, sudah betul banyak do. yang canggih, -canggih oh, dok. Yang makin-makin. Iya, betul ya. Jadi yeah. dari formulanya yang mudah diserap, terus kemudian juga yeah. apa? formulasinya itu kadang kan ada yang tinted juga ya, dokter Putri. Jadi yang yeah. Yeah. bukan putih tapi yang tinted gitu. Terus kadang-kadang yeah. eh, tuh sekarang kan suka ada tuh di labelnya dokter Putri SPF 30 atau SPF 50, terus kemudian ada tulisan PA+++. Nah, itu tuh kira-kira mungkin bisa. Dijelaskan, nggak, dokter putri itu maksudnya apa? Mungkin kan, mungkin ada peserta yang belum paham, ya. Kok ada tulisannya itu maksudnya apa, ya? Gitu, selain SPF, tuh ada tulisannya PA plus 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 gitu, ya. silahkan dokter putri, iya, iya. Jadi, lagi-lagi itu, dok, paling penting sebenarnya kita harus bisa mendefine dulu. Uh, seberapa uh, warna kulit dulu, jadi penentuannya itu memang. Uh, dari situ dulu warna kulit, lalu seberapa uh, lama sih terpaparnya gitu ya oleh uh, matahari. Jadi memang kalau uh, PA itu seringnya karena uh, untuk mencegah UVA. Jadi sebenarnya uh, kita tuh matahari ada UVA, B and C gitu ya. Kalau si itu uh, biasanya sudah terpental oleh uh, lapisan ozon. Jadi nggak masuk lagi ke apa namanya hmm. ke bumi ya ibaratnya. Lalu uh, Vib itu biasanya uh, lebih dalam, lalu UV ini yang memang karena dia lebih permukaan, sehingga yang uh, sering akhirnya uh, harus kita cegah. Nah, itulah yang sering terus disebut uh, PA plus plus plus. Kira-kira begitu, Dokter Linda. Ya, ya istilah itu. saja, tapi ya. yang penting memang. Uh, SPF-nya itu begitulah. kira kira dokter. Maksudnya ya. kan juga mem, me, apa namanya bahwa produk tersebut juga memiliki perlindungan terhadap UVA gitu ya, dokter Putri ya, menunjukkan kan seperti itu ya. Ya, 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 ya. Baik, terima kasih, dokter Putri, dokter Fitri. Apakah masih ada pertanyaan, dok? Maaf, dok masih mute, masih termute. Ada pertanyaan mengenai skincare yang aman untuk remaja putri usia 18 tahun. Dan kemudian eh, kita juga mendapati sekarang ini eh, beberapa remaja putri mungkin karena faktor informasi yang terlalu deras ya eh, di bawah usia 15 tahun pun mereka sudah mulai menggunakan kosmetik dekoratif. Apakah ini juga akan ikut berpengaruh pada eh, apa namanya aging eh, yeah. mereka nanti menjadi lebih cepat seperti itu? silahkan mungkin dokter dita ya yeah. ya. Yeah. Iya terima kasih atas pertanyaannya ini dengan Pak Irfan ya skincare apa yang aman untuk anak remaja putri usia 18 tahun. Jadi sebenarnya uh, bisa tergantung sama concernnya. Kadang-kadang maaf ya ini anak saya numpil. <laughs> ya, Papa. Jadi memang sangat tergantung dengan concernnya juga. Misalnya uh, seperti kami dokter SPDVE banyak juga anak-anak usia remaja tapi ternyata berjerawat gitu dan sudah mencoba produk over the counter atau yang dijual bebas. Kemudian karena tidak merasa jerawatnya tidak sem tidak sembuh Uh, akhirnya berobat ke dokter spdv dan kita meresepkan yang mengandung obat jadi sebetulnya aman-aman saja tergantung dari keluhan tapi misalnya sebenarnya nggak ada keluhan apa-apa hanya ingin merawat kulitnya saja nah seperti yang tadi ada di slide saya jadi bisa menggunakan pembersih wajah atau sabun wajah terus kemudian moisturizer dan juga tabir surya terus kalau misalkan malam hari kalau masih usia remaja itu biasanya kan memang uh, faktor penuaan itu belum terjadi ya yeah, karena yeah. biasanya penuaan itu mulai terjadi di usia 20 bahkan sampai usia 30. Jadi bahkan penggunaan retinoid itu belum diperlukan. Jadi bisa cukup moisturizer untuk menjaga kelembapan dan kalau pagi ditambahkan dengan tabir surya gitu. Ya, jadi perawatan dasar aja ya dokter Dita hmm. saya rasa cukup kecuali kalau memang ada keluhan kalau remaja itu kan seringnya jerawat Nah itu mungkin nanti bisa dikonsultasikan ke dokter SPDVE untuk mendapatkan uh, treatment khusus untuk jerawatnya Tapi kalau untuk perawatan sehari-hari saya rasa tadi uh, penjelasan dari dokter Dita tentang perawatan dasar bisa diterapkan untuk anak-anak uh, maaf untuk remaja usia 18 tahun ke atas ya mungkin itu. Silakan Dokter Fitri masih ada lagi nih. Dokter Charles apakah masih boleh perpanjangan waktu ini Dokter Charles? <laughs> dokter Charles? Iya. Yeah. Uh, atau Dokter Pandu nih mungkin uh, ini Dokter Charles. Iya, terima kasih Dokter. Enggak, apakah <laughs> masih boleh perpanjangan waktu nih? Boleh, silakan masih Dokter ada kita waktu kok. Oh, oh ya baik-baik ya. terima ya, kasih dokter. ya terima kasih silahkan dokter Fitri mungkin masih ini, bisa dibacakan ya. ya ini ada pertanyaan dari Qatar uh, dia merasa bahwa di Qatar tidak ada perawatan untuk laki-laki dan istrinya tidak mau merawat para suami gimana dong kita bapak-bapak yang di Qatar <laughs> ingat ya. tadi penjelasan dari kedua dokter uh, tidak hanya untuk wanita saja ya dok hmm. Ya silakan Dokter Putri mungkin kira-kira uh, nih para laki-laki bisa juga enggak nih apa, oh, melakukan enggak. perawatan seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Putri dan Dokter Dita. Silakan Dokter Putri. Iya, ya, Dokter Fitri, Dokter Linda ini baik ya kalau saya malah pengen merawat suami saya, suami saya yang malah pasien cowok-cowok biasanya -cowok. <Geluhi> kan, untuk <laughs> tampak. Uh, perawatan tuh kayaknya mereka ada apa ya malu apa gimana ya dok ya gitu. Jadi uh, prinsipnya sebenarnya ini adalah pria dan wanita sebenarnya sama intinya kita itu makhluk sosial dok. Jadi memerlukan uh, interaksi dan saya rasa uh, kesehatan kulit dan kosmetik yang baik ini akan mendukung uh, fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Jadi Sebenarnya, jangan dianggap bahwa ini suatu hal yang berlebihan, atau dekoratif, dan sebagainya. Jadi, fungsi utama skincare ini sebenarnya adalah memperbaiki fungsi baru kosmetik, dan lagi-lagi, kosmetik ini ternyata ya juga untuk mendukung peran sosial kita. Jadi, saya rasa ini tetap. Bergulir di fungsi kita sebagai manusia. <tuh> lalu, bila pria datang, itu memang uh, kita lihat bagaimana sih tipenya. Ya, kalau bapak-bapak pekerja kita yang utamakan dulu, tuh, nyaman dulu. Pertama, pria biasanya nggak mau yang ribet, ya, Dok. Ya, jadi kita kasih yang prinsipnya dulu, dibiasakan dulu, lalu kita berikan yang paling light dulu biasanya karena uh, biasanya nggak mau tuh yang repot-repot kelihatan merah kering dan sebagainya jadi biasanya kita berikan dengan konsentrasi yang uh, mungkin lebih rendah dari seharusnya tapi tetap efektif jadi intinya kalau bapak-bapak biasanya tetap harus peng uh, apa ya skin namun kita berikan yang lebih uh, ad adaptif untuk para bapak-bapak namun ternyata semakin kesini banyak juga dok pria-pria yang ternyata nggak apa-apa dok kita memang pengen perawatan kok dok yang hajar aja nggak perlu yang apa namanya yang adaptif dan sebagainya jadi itu malah kita lebih senang jadi sekarang perannya memang pria-pria <tuh> uh, juga membutuhkan uh, penampilan yang baik sehingga skincarenya biasanya juga kita uh, beri sesuai dengan kebutuhan. Namun intinya uh, pemilihan skincare itu sangat-sangat uh, bisa diadjust dok. Jadi gak perlu takut untuk memulai. Yang penting dikomunikasikan dengan dokternya karena sangat bisa kita uh, sesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Kira-kira begitu dokter Linda. Iya, jadi kemungkinan ya. suami istri bisa saling berbagi skincare <tuh> ini, ya dok? Iya, <tuh> <tuh> ya dok. Kadang, kalau ada datang anak istri, eh, anak apa, anak dengan ibu atau suami istri, kalau kondisi kulitnya kurang lebih sama, kadang saya tawarin gimana nih bu mau sendiri-sendiri apa mau kalau ada yang sama nih ya mau sendiri-sendiri atau diresepin sendiri-sendiri atau barengan gitu itu bisa kadang tapi seringnya udahlah dok sendiri-sendiri daripada nanti ketuker-tuker atau kadang males dan sebagainya jadi sangat-sangat adjustable sangat bisa dikomunikasikan yeah. semuanya kira-kira begitu dokter dokter ya. Ya terima kasih Dokter Putri. Jadi pada prinsipnya laki-laki itu -laki juga perlu dirawat ya kulitnya. Jadi jangan terus berpikiran kalau kalau dirawat itu jadi cantik gitu ya cowoknya kan enggak ya Dokter Putri ya. Tapi kan menjadi sehat ya. Jadi bukan menjadi cantik ya prinsipnya untuk skincare ini uh, bukan menjadi cantik tetapi menjadi sehat. Jadi tidak perlu ragu untuk para bapak-bapak di Qatar juga ya monggo silahkan untuk bisa memulai nih nanti dokter Fitri mungkin bisa meng apa mengencourage para bapak-bapaknya nih yang di Qatar <tuk> untuk juga mulai merawat uh, wajah begitu ya uh, oh ya dok satu lagi pertanyaannya itu kalau misalnya bapak-bapak ingin mencoba beberapa skincare yang dirasa uh, perlu katakanlah misalnya retinoid hmm. uh, apakah uh... Uh, dalam pengapliannya itu uh, tadi kan dokter bilang mulai dengan dosis yang rendah ya uh, dalam pengapliannya itu apakah ada perbedaan dengan wanita Mengingatkan uh, kulit laki-laki umumnya lebih tebal ya ya memang uh, ada ini dokter Fitri jadi uh, per pasien tuh bisa sangat variatif sekali gitu ya jadi kita mulai dari konsentrasi rendah nanti biasanya kita evaluasi dalam beberapa bulan hmm. kita nanti pelan-pelan naikkan penggunaannya pun begitu Ideally atau yang baik sebenarnya adalah setiap hari. Namun kadang pasien yang uh, masih belum pernah menggunakan skincare gitu ya, Apalagi yang mengandung retinol suka kaget, karena retinoid itu kan sebenarnya untuk memperbaiki regenerasi kulit, pengelupasan kulit, sehingga kadang kulit mati yang di atas itu jadi mengelupas, sehingga seringnya keluhannya kok kulitnya jadi makin kering ya dok, setelah dirawat, padahal itu sebenarnya adalah kulit mati yang mengelupas, that's why membutuhkan pelembab yang baik untuk memperbaiki itu, nah untuk menghindari kaget-kaget itu yang akhirnya terus pasien jadi compliance-nya menurun itu sering kita juga uh, pesan kalau memang belum kuat, bisa alternatif, misalnya saya dipakai hari enggak itu bisa jadi yang penting adalah uh, kita uh, ini dulu membiasakan dulu karena ini kan setiap hari dan uh, untuk beberapa jangka waktu panjang ya jadi sangat penting untuk uh, menciptakan kebiasaan dulu gitu kadang kalau udah kita ajar dengan uh, suatu yang terlalu ribet atau terlalu saklek gitu ya itu bisa menyebabkan pasien akhirnya malah uh, compliance-nya rendah jadi sangat bisa diatur bisa juga. Uh, ter di sehari pakai, sehari enggak biarkan kenalan dulu dengan efeknya kira-kira uh, begitu dokter Fitri tapi kalau memang ada bapak-bapak yang enggak apa-apa dok, saya oke okay, kok malah senang setiap hari itu hasilnya malah lebih bagus sebenarnya, kira-kira begitu dokter Fitri baik, terima kasih dokter Putri bagaimana dok? Terlindung. Yeah. Kayaknya ini mungkin tadi sudah bagian besar sudah dijawab oleh Dokter Dita. Mungkin ya secara tertulis. Jadi insya Allah semua jawab apa pertanyaan sudah dijawab. Jadi mungkin mudah-mudahan para peserta semua merasa puas ya dengan jawaban-jawaban uh, yang diberikan oleh narsum kita pada sore hari ini gitu, Dokter Fitri. Ya uh, mungkin ada sedikit ini mungkin Dokter Dita dan Dokter Putri mungkin sedikit. Apa ya, take home message ya? Mungkin untuk para peserta kita yang ini tadi tuh ada dari Taiwan, loh, Dr. Fitri dari Malaysia juga ada ya, dari Qatar ya, negara, iya ternyata dari berbagai negara, nggak cuma dari Qatar dan Indonesia saja. Jadi senang sekali ada teman-teman uh, Indonesia yang berada di apa selain dari Qatar dan Indonesia yang juga join, jadi uh, mereka juga merasakan manfaat dari program sehati ini. Mungkin uh, sebelum kita akhiri, saya persilahkan Dokter Dita dan Dokter Putri mungkin ada take home message ya untuk hmm. uh, para teman-teman kita. Silahkan Dokter Dita. Iya terima kasih Dokter Linda. Mungkin kalau dari saya dalam merawat kulit artinya untuk mencegah penuaan dini basic skincare itu memang yang utama ya jadi merawat kulit itu sudah mulai harus kita lakukan sedini mungkin ya the sooner the better tadi seperti yang ada di slide karena memang treatment-treatment tambahan itu ya treatment terapi adjuvant gitu jadi biasanya memang kita tambahkan untuk mengimprove atau memperbaiki kulit kita lebih baik lagi. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa uh, musuh utama penuaan itu adalah pajanan sinar matahari. Jadi memang penting untuk menggunakan tabir surya tidak hanya pada kaum hawa tapi juga untuk pria-pria nih. Karena kadang-kadang yang belum pakai sunscreen itu biasanya yang laki ya. Mungkin itu yang bisa hmm. saya uh, beri saran kepada uh, para, para para sejawat dan juga Bapak-bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dokter Linda. Terima kasih, Dokter Dita. Silakan Dokter Putri mungkin bisa menambahkan nih take home message-nya ya, untuk teman-teman kita. -teman terima kasih, Dokter Linda. Iya, jadi prinsipnya memang the sooner the better itu ya, Dok ya. Jadi kita dokter itu kalau pasien tuh lebih aware datang awal-awal, dokter tuh malah lebih senang sebenarnya. Namun kalau sudah keluhannya terlalu banyak itu akhirnya malah tidak efektif lebih uh, akhirnya dokternya kadang jadi lebih juga ya dok ya jadi sebenarnya the sooner the better itu kuncinya lalu memang eh uh, era-era saat ini tuh luar biasa tentang penggunaan skincare uh, di luar, sehingga uh, saya sering pesan kepada pasien-pasien, bila tidak ada masalah kulit itu silakan saja, namun once ada masalah kulit itu memang harus segera dikonsultasikan dulu dok. Jadi nggak perlu diobat-obatin dulu sampai parah baru ke kita. Jadi ketika sudah uh, menggunakan skincare yang ada, tapi kok masih aja ada keluhan, ya sudah itu waktunya memang harus untuk uh, konsultasi ke dokter yang sesuai uh, bidangnya. Kira-kira uh, begitu dokter Linda. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Putri, uh, atas uh, quotes-nya. Ya, terakhir, ya untuk uh, take home message-nya dari Dokter Fitri, barangkali ada yang mau disampaikan, Dokter Fitri. <laughs> Ya kita terima kasih menutup. untuk materi hari ini luar biasa ya saya yakin disambut baik semuanya oleh peserta menjadi tambahan informasi dan semoga bermanfaat ya tidak hanya untuk uh, hanya tidak hanya menambah informasi tapi juga meningkatkan kesadaran kita semua oh. untuk lebih memperhatikan kesehatan ya kesehatan kulit dan kesehatan secara keseluruhan ya uh, demikian semoga bermanfaat salam sehat 24 jam untuk semuanya ya terima kasih Dokter Fitri mungkin uh, dengan demikian berakhir sudah untuk sesi sehati ya pada sore hari ini uh, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa menjadi apa namanya pengingat ya untuk kita semua untuk selalu menjaga kesehatan baik kesehatan kulit maupun kesehatan tubuh secara keseluruhan uh, nanti juga jangan lewatkan mungkin di bulan depan ya dokter Fitri kita masih akan tetap hadir sehati dengan topik yang berbeda yang pastinya ya. tidak kalah menarik dengan topik kita pada sore hari ini baik dengan demikian saya dokter Linda selaku moderator dan juga dokter Fitri dari PD uh, BiTT menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatannya, juga kepada para narasumber kita yang luar biasa, yang muda-muda, yang cantik-cantik, ya. <guluh> ya apa namanya? Terima kasih banyak atas sharing ilmunya, insya Allah berkah dan manfaat untuk masyarakat di berbagai negara, ya, Dr Putri dan Dr Dita, ya. Untuk itu dengan demikian saya kembalikan kepada host Dr. Charles ya ini Charlie kita ini ya Charlie Angels jadi Angelsnya ini udah mau pamit ini sekarang tinggal ke Charlie aja ini. <laughs> Silakan Dr. Charles. Terima kasih Dr. Linda, Dr. Irmadita, Dr. Putri dan juga Dr. Hayatul mendengarkan selama 2 jam benar-benar ini kan lagi di Indonesia sendiri isunya lagi hot topic banget nih ya skincare buka TikTok ya skincare semua kemudian buka Instagram bisa skincare semua dan dan hari ini banyak sekali informasi yang diberikan dokter Dr. Irma Dita dengan Dr. Putri bahwa memilih skincare yang baik, memilih sunscreen yang baik dan bijak itu merupakan salah satu langkah untuk mengamankan uh, per apa, perawakan kita, jadi uh, menjadi tua saya, saya di awal-awal mendengar menjadi tua itu pasti, tetapi kita harus mempertahankan uh, remai, apa uh, wajah kita sebisa mungkin dan memang Perawat itu penting. Tentunya saya 43, 44 tahun tapi wajah saya masih terlihat lebih muda karena saya benar kata dokter dermatologis saya tidak 12 saya bukan Gen Z yang 12 langkah ya Dok ya. Eh 20 langkah malah. Saya cukup dua langkah cuci muka malam, pulang pulang kantor juga cuci muka sudah cukup itu saya, saya tidak pernah pakai apa-apa dan dan uh, alhamdulillah sampai sekarang juga masih baik-baik saja wajahnya. Jadi saya mengucap terima kasih kepada semua pembicara hari ini yang sungguh luar biasa dan kepada moderator yang sungguh luar biasa juga pada hari ini dan kepada seluruh teman-teman kami diaspora-diaspora yang berada di Qatar maupun daerah sekitarnya kami undang kembali untuk Uh, bulan depan kami akan kabari kembali dengan Dokter Iqbal uh, Kapan acara kami akan diadakan lagi sehati? Tapi kami mau uh, kami akan komitmen sebulan sekali untuk memberikan informasi kesehatan kepada teman-teman kita yang ada di luar negeri supaya uh, mendapatkan informasi yang akurat dan tepat. Saya Charles Yahaan dari IDI Surabaya. mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Waalaikumsalam Ay. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Dokter Dita, Terima kasih Dokter Linda, oh. Dokter Fitri, Dokter Charles. Bu Ratna, terima kasih. Dr. Terima, Dr. <laughs> terima kasih, Bu Ratna. Dokter Iqbal, terima kasih. Sampai ketemu bulan depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Dokter Fitri.